tak tak pakai ekonomi. Kereta berjalan bernegara. Apa dia? Berkereta jalan bernegara. Masuk balik yang tadi daripada Perak, ada masalah Instagram Cik Man. Tadi lag. Daripada Perak tadi yang rambut macam Kopratasa, apa ni, rambut macam apa tadi masuk balik? Siapa tadi masuk balik? Tak penjual Kopratasa. Pakcik sebelah hati pun tak tenang. Cik Man ajar PSI boleh tak? PSI kau sekolah mana, tingkatan berapa? Lepas tu nak tajuk apa? Siapa tadi rambut macam Awan Nano tadi? Siapa rambut macam Awan Nano tadi masuk balik? Rambut Awi tadi? Ah, rambut Afro. Siapa tadi eh? Siapa tadi? Yang rambut macam Awan Nano tadi? Abdul Ashrafi. Abdul Ashrafi. Ashrafi mana? Aku dah tak tahu dah mana ID dia. Mana tadi Ashrafi tadi? Okey, okey. Ashrafi mana? Cik Man jawab soalan. Tak ada eh? Aku masalah IG ni tadi. Ha, kenapa tutup lah. Mana tadi yang rambut Ashrafi? Si Ashrafi tak ingat nama Ashrafi. Tak apalah, kita ambil yang lain dulu. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Siapa? Terus? Syazwan. Syazwan dari mana Syazwan? Ganu. Ganu kau dekat mana? Ya Allah, cantik. Ha? Yeti, Yeti. Yeti? Yeti, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Okey, ada apa perkongsian? Ni bawa masuk ni, nak tanya soalan boleh? Okey, okey, ha. Okey, macam zaman-zaman sekolah dulu kita banyak apa, tinggal solat. Jadi, kita nak ganti solat tu dari segi waktu tu macam mana, kalau macam subuh apa semua tu? Bebas, tak ada masalah. Tak kira waktu lah? Tidak kira waktu. Cuma kau niat dalam hati kau, qada. Dah tu je. Lepas tu kau ingat apa benda zuhur yang kau nak buat, apa benda sebiji sama dengan solat yang kau pernah tinggalkan, yang kita pernah tinggalkan pada zaman jahiliah. So, waktu untuk qada solat itu tidak ada waktu haram. Bahkan kita boleh buat pada waktu yang diharamkan untuk sembahyang sunat. Sebab qada solat ini wajib. Okay? Okay. Jelas. Alright. Dia orang tanya macam mana dengan ada lagi yang tak tahu niat dia apa semua. Mungkin niat apa? Ada. Niat apa? Niat kita nak qada lah. Niat perbuatan adalah apa yang kita terlintas, itulah niat. Simple, dia bukan complicated. Bukan kita rasa sahaja, aku. Apa yang kita teringat, apa yang kita terlintas sebelum angkat takbiratul ihram dan kita faham benda tu qada, itulah niat. Itu niat. Okay, faham. Thank you Cik Man. Terima kasih. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Alright. Tak, bagi ustaz, orang yang masuk live ustaz ni, ustaz ucapkan terima kasih kerana dia sudi masuk. Bukan maksudnya terima kasih tu dia saja yang kena cakap sebab ustaz bantu dia menjawab soalan. So, ustaz juga berbudi bahasa, saya juga berbudi bahasa dengan orang yang sudi masuk live saya kerana itu satu pengiktirafan dia kepada IG Live Cik Man. Okay? Okay. Aku takkan maafkan kau selagi kau tak masuk balik live aku dan say sorry. Itu saja. Siapa nama kau tadi, Hakimi? Sebab engkau lah kau dah swingkan mood aku. Kau faham? Serabut. Aku tak block IG budak ni tadi. Block lah.
siapa nama dia, Hazmi ke siapa tadi? Keranamu kami merasa puas, teng-teng-teng. Keranamu kami semua berjaya. Keranamu. I love you, baby. Baby's crying on me. I love you, baby. Aida Mansor, request daripada Aida Mansor. Sehat, Jai. Okay. Assalamualaikum, Ustaz. Siapa? Waalaikumsalam. Siapa ni? Aida dari Sungai Buloh. Okay, silakan Aida. Ustaz, saya nak tanya lah, kalau yang macam memancing kolam tu, pancing kat kolam lepas tu kan ada jackpot tau. Apa dia? Jackpot yang macam pertandingan jackpot tu, memancing kolam. Macam mana dia punya teknik dia tu? Kau huraikan dekat aku. Macam, okay, kita bayar. Lepas tu, mancing dalam berapa, 5 jam macam tu lah kan. Lepas tu dapat ikan. Ikan besar tu pergi timbang. Lepas tu dapat duit menang. Tu dikira haram ke macam mana? Nah, tak. Kita first bayar penggunaan kolam. Mancing. First bayar penggunaan kolam. Tak kira lah dapat ikan banyak mana. Kau dapat ikan seekor ke, kau tak dapat ikan ke, kau dapat ikan 1,000 ke, ikan paus, ikan jerung ke, bayar sama saja. Betul tak? Bayar sama saja. Betul. Okey. Maksudnya itu yuran kolam. Itu yuran penggunaan. Sama dengan dua tim yang berlawan, bayar yuran gelanggang. Tim yang kalah pun bayar sama, tim yang menang pun bayar sama. Sebab masing-masing guna tempat. Okey? Itu satu. Yeah. Yang kedua, kalau pihak penganjur dia bagi tahu saya akan bagi hadiah. Duit daripada penganjur, bukan daripada duit bayar yuran penggunaan. Kalau kata, okey, siapa dapat ikan besar dapat duit daripada penganjur 1,000. Awak ikan kecil RM50. Yang tu tak ada masalah. Dengan syarat, duit mesti diambil daripada duit penganjur, bukan duit yuran tadi. Itu saja. Kau faham tak? Kau faham tak? Ya, faham. kalau macam mana? Kalau ikut siapa yang paling berat pun, kalau yang tempat tu yang sediakan hadiah pun tak apa. Macam tu? Tak ada tak, itu tak ada masalah. Yang penting duit hadiah penganjur. Itu je. Duit hadiah mesti penganjur. Kalau penganjur nak bagi ke tak bagi ke, tak apa, tak ada masalah. Jangan ambil daripada duit ayuran tadi. Okey. Ada korang ada tak tanya kawan-kawan? Ada tak nak tanya apa-apa? Tak ada. Kat? Kian salam je lah. Okay, Ustaz, kami tengah bekerja. Kau dekat mana tu? Kita orang tengah bekerja. Yelah, kerja apa? Ada ikin. Aircon. Ha? Apa dia? Aircon. Aduh. Dekat mana eh? Dekat kilang aircon ke? Dekat Sungai Buloh. Okey, semoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai. Ada member Cik Man kena salam. Arif kena salam. Tak tahulah dia disiplin. Kita tak tahulah. Screenshot Cik Man. 1, 2, 3. Apa dia? Nak screenshot. Senyum. Okey. 1, 2, 3.
Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Menyesal lah tu ikut pergi tangkap. Menyesal. Apa yang boleh Sat bantu untuk perniagaan keropok tu, bagi tahu ada kerja apa. Kau masalah perniagaan ni anak kena submitnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ni? Tak ingat saya ke? Mana aku, kau tunjuk dahi, mana aku ingat kau. Siapa ni? Cuba tunjuk tangan. Goreng pisang, goreng pisang. Jangan goyangkan headset. Lepas tu ya, pergi dekat tempat cahaya. Sabar ya. Mana aku punya tu? Lihat. Ah, ni. Piazman. Jap. Goreng pisang ingat tak? Lah, Daus, kau kat mana Daus? Saya dekat Cikamat lah Ustaz. Kau belajar ke apa ni? Saya buka kedai bandul Ustaz. Buka kedai mandul? Bandel. Oh, bandel. Kat mana? Dekat Desaru je. Datanglah. Ah, insya-Allah jarang balik Negeri Sembilan. Nanti insya-Allah. Maknanya buka dengan siapa kedai tu? Dengan kawan. Siapa yang saudara yang kau rapat tu? Siapa nama dia? Ustaz dah lupa dah. Akil. Akil kat mana sekarang? Dia buat apa? Akil dia kerja dekat apa tu? Gamuda, IBS. Gamuda IJM. Ah, IJM ya, IJM. Sorry. Yalah. So, ada apa-apa perkongsian dia? Ha? Tindu saya ya? Ah, pejadah. Yelah, dah masing-masing. Dah, tak adalah. Dah masing-masing dah sibuk. Kau dah kahwin ke belum, Daus? Mak, saya belum. Mana ada saya kahwin lagi? Saya single. Habis awet lama kau? Dah kena tinggal Ustaz, sana. Aku dah cakap, tu kau degil dulu, dia lah segala-galanya. Selagi kau tak ada kerja, selagi kau tak ada mesdis, selagi kau tak ada 20K, kau jangan harap perempuan nak dekat dengan kau. Tak ada Ustaz. Aduh, saya tapi fikir you tak cakap dengan you. Aku dah malah nak cakap dah. Terpulang lah pada kau. Yang penting kau cari duit, lepas tu beli kereta kan. Apa dia? Saya dah berubah. Tak payahlah. Tak adalah, maknanya yang penting mak abah kita lah, bahagiakan mak ayah kita dengan duit tu je lah. Bukanlah dengan duit, tapi dengan mak ayah kita nak tengok kita rasa bahagia tau. Tapi janganlah engkau menambah risiko, engkau ada awek, lepas tu kau pening kepala dengan awek engkau yang belum ada ikatan yang sah. So maknanya kau terus bina, kau buat kerja bandel tu, kau buat kerja betul-betul, kau kumpul duit. Walaupun kerja bandel tak ada masalah. Ustaz, datanglah sini. Ustaz sombonglah datang kepada saya. Bukan masalah. Tak masalahnya Ustaz sibuk dengan jadual. Ustaz, tempat lama lagi ya? Dekat tempat lama lagi? Tak. Itu dah tak duduk situ dah. Dah duduk Syah Alam. Syah Alam saya ada kat Ustaz. Nanti jomlah lepak-lepak minum kopi. InsyaAllah. Boleh. Tu dek apa tu, dekat leher tu apa? Tasbih ke? Bukan. Itu kunci motor. Tengok sikit. Mana tengok, tunjukkan dia punya apa. Ni. Kat leher kau tu. Aku nak tengok leher kau tu. Leher kau. Leher. Sekejap. Saya buka dulu. Sekejap. Pakai topi balik. Mana leher kau? Mana leher? Aku nak tengok leher. Mana benda lah tadi? Ni. Cuma tu. Ustaz. Saya nak tanya sikit. Tak boleh? Macam saya ada main forex Ustaz tau. Benda tu sah ke duit tu? Berkat ke duit tu Ustaz?
Ulama, kalau forex online, kalau forex online ni tak boleh lah hukum dia sebab ada banyak kesamaran dekat situ. Kalau forex yang tukar duit asing dekat kedai pengurup wang tu, contohnya nak tukar mata wang dengan mata wang, itu forex juga. Yang tu boleh. Tapi kalau online punya, kau nak beli duit dekat online, nak tunggu nilai apa semua tu, elakkanlah. Elakkan. Itu je yang ustaz boleh beritahu, itu je. Dia adalah dia punya perbahasan-perbahasan dia. Tak, saya adalah main benda tu. Tapi itulah bila mak saya marah saya kan. Jadi saya dah stop lah benda tu. Lepas tu plus your mother not agree with that thing pun. Apa juga, mak pun tak setuju dengan benda tu pun, kena ambil kira juga kan. Mak kita tak selesa. So kita apalah. Ustaz, okay, nanti ustaz nak udi tak? Saya belanja nanti. Dak 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 tak. Hoodie super. Dak dak apa? Hoodie. Dak dak tu apa benarnya? Hoodie dia jenama. Okey, berapa? Harga dia? Tu, kalau orang jual 2.5, saya jual 1.5 je. Tapi nanti ustaz datanglah, saya bagi banyak free. Nanti ustaz tengoklah mana yang boleh. Kau ada jual bundle ni ada tak? Bundle lah tak jual kejap apa ni, baju macam blazer, coat ke apa benda yang jenis suit-suit yang apa tu ada? Ada tak? Ada. Ke bundle kau jeans? Banyak saya lebih kepada hoodie dengan sweatshirt je. Follow lah Haji Bundle. Ah, tu Map Ferdaus tu IG personal kau kan? Ni personal. Okay. Tak apa, teruskan bisnes bundle tu. Yang penting, Daus jaga semayang, lepas tu kena jujur dan amanah dalam pekerjaan, tidak menzalimi pelanggan. Dan tidak ada sebarang penipuan. Bila cukup tak, duit, bayar zakat. Apa dia? Saya nak cakap ni. Rasa. Bisik, kita bisik. Saya ustaz. Apa dia? Saya ustaz. Me too. Doakan ustaz. Mira Filza dah kahwin lah. Macam mana? Apa cerita? Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok lah. Betul. Iyalah seronok. Dia anak tiri aku dalam sweet dream. Memanglah aku seronok. Saya anak tiri ya. Aduh. Jangan couple-couple Daus. Sampai dah ada umur 26, baru kau cari isteri. Tapi jemput ustaz ke majlis perkahwinan kau, insyaAllah. Saya nak single selama je ustaz. Kau mesti kahwin, kau mesti cari menantu untuk mak. Nanti. Sekarang saya dah banyak kali lah, saya malas lah. Penat. Ya, tapi satu masa nanti the suit yang masa yang sesuai, kau mesti cari calon isteri kau yang jaga hidup kau apa semua, macam itulah. InsyaAllah lah. Tapi ustaz kena datang lho, kita minum-minum, kita lepak-lepak lho. Datang kepada saya. Ada apa-apa nanti Roger balik. Boleh? Ustaz kena nombor lama lagi ke? Tak, dah tukar nombor. Banyak kali tukar nombor. Nanti DM nombor saya ustaz. Nombor ustaz. Okay, insyaAllah. Okay, saya nak promote ustaz. Siapa nak beli hoodie, sweatshirt, follow Haji Bundle. Haji Store MY, okay guys? Haji Store MY. Datang ni belanja ustaz. Okey. Alright. Kesalam family Daus. Okey, ustaz pun jaga diri okey. Tak apa-apa. Alright. Tolong bagi tahu saya insya-Allah tadi. Take care. Bye. Assalamualaikum. Love you. Waalaikumsalam. Me too. Bye. Doa kunut sunat dek, tak wajib. Jadi kalau tak baca kunut subuh tetap sah.
Tak boleh. Main judi tetap haram. Memerlukan duit untuk perubatan, kena gunakan alternatif yang lain. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Cik Man. Assalamualaikum. Kau jangan goyangkan handset kau. Jangan goyangkan handset kau. Jangan goyang, jangan goyangkan handset kau. Jangan goyangkan handset dan letakkan muka kau betul-betul dekat tengah-tengah frame. Okey? Ada soalan? Apa yang hari tu kau tanya pasal kalau berubat cara sihir Islam? Cik Man. Orang ada baca tau. Allah, seingatlah Cik Man. Kita pegang je lah. Kita ada baca Cik Man. Ada setengah orang ni berubat katanya cari Islam. Tapi dia pakai apa dia? Macam roh-roh tu Cik Man. Apa dia? Dia berubat katanya cari Islam. Tapi dia pakai macam alam-alam gaib tu lah. Ah, tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Memang tak boleh Cik Man eh? Tak boleh, tak boleh. Tu nak boleh buang saka ke, boleh buang ni. Ah, kita ragu-ragu dengan cara yang macam tu. Tidak boleh perubatan yang melibatkan alam gaib. Tengok. Ha? So kalau ragu-ragu macam tu memang kita dah kira haram terus cik mana? Mak, dak maya dibuka ilama layar dibuka. Tinggalkan apa yang meragu-ragukan kamu dan cari rawatan yang meyakinkan kamu. Itu kaedah Nabi sebut dalam hadis. Okay. So kalau katakan macam tu kita memang berubat sebaik-baiknya memang kita cari yang paling benar cari Islam dah cik mana? Dia macam ni, dia sebenarnya dalam Islam kalau sakit jumpa doktor. Kenapa kau jumpa orang pelik-pelik? Sebab Cik Man sakit tu pun pelik-pelik. Tidak, Nabi kata tidak ada penyakit melainkan akan diturunkan ubat. Tidak ada penyakit kecuali ada ubat. Okay. Faham Cik Man, faham. Jadi you, okay, okay, terima kasih. Terus ada soalan? Itu je lah Cik Man. Itu je. Ni korang kat mana ni? Dekat mana ni? Kedai makan Cik Man. Yes, dekat daerah mana? Negeri mana? Dekat negeri Selangor, dalam Selangor. Lepas tu kedai makan mana? Daerah mana? Daerah mana? Selangor. Daerah mana dek? Oh, daerah mana? Daerah Ulu Kelang. Hulu Kelang. Okay, okay. Enjoy, enjoy. Enjoy your dinner eh. Apa eh? Sekarang dah pukul berapa? Siapa? Terima kasih, Cik Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi, Lukman. Mas. Kau dah sombong dengan aku, Mas. Engkau masuk poli melimau, kau dah sombong dengan aku. Mok pun dah sombong dengan aku, Mas. Kau jangan macam-macam, Mas. Kau dah sombong dengan aku. Semenjak kau masuk poli melimau ni, kau tak DM aku. Kau dah kenapa, Mas? Cuba kau bagi jawapan, kenapa kau sombong dengan aku, Mas? Kau ingat aku tak tahu kau masuk? Aku tahu kau masuk. Huda Nazar, hukum pegang tangan kawan non-Muslim yang bela anjing, hukumnya boleh.
Hukumnya boleh. Sebab tu tangan kawan, bukan tangan anjing. Mujib Puzi sama dengan rokok. Dah keluar fatwa dah Mujib. Adik, aku nak bagi tahu kau. Netizen, 400 orang. Cik Man nak bagi tahu kau. Cik Man mungkin okeylah. Atas dasar aku ni kena jiwa besar, aku minta maaf. Kalau tadi aku betul-betul tempered dengan apa yang berlaku. Sebab aku tak boleh bila aku meraihkan orang, tiba-tiba orang main-main. Okey, aku nak cakap lagi sekali. Aku tak puas, bukan tak puas hati kan korang nak, aku tak kisah korang nak boikot aku ke, nak marah ke, tak nak masuk IG live, tapi sekurang-kurangnya aku bagi tahu apa benda yang aku rasa. Okey? Mana meja, Rit? Itulah tak bawa stand daripada apa, tetap lah. Stand dari itu? Sekejap. Tak apalah, Rit. Boleh buka, Rit. Boleh duduk dekat sini. Tak ada. Tapi tu kau jangan buat macam tu. Syah jatuh sikit. Tu. Hei, kau jangan. Syah sikit lah. Tinggi mak lah. Jatuh kuno pegang elok-elok lah. Duduk siap eh. Ha. Ini tu tak, ni tu tak. Ni outdoor aircon. Okey. Cik Man nak luahkan sesuatu dengan korang. Ha? Memang nak buka. Eh tak, tutup lah balik. Sekejap eh. Cik Man nak cari tempat. Bismillah. Okey, Cik Man nak bagi tahu sesuatu eh untuk 439 ni. Supaya korang faham. Ada yang nak record ke, nak viral ke, apa benda ke, aku pun kena apa? Kena standby lah. Sebab bila dah orang kata macam public figure ni, kadang-kadang ada orang nak dengki dengan kita, dia akan ambil, dia akan screen record perkataan kita yang marah-marah, lepas tu dia pergi viralkan. Inilah Piyu Azman. Aku tak kisah benda tu semua. Yang penting aku tahu niat aku nak buat IG live ni untuk apa. Tiba-tiba ada orang yang spoilkan mood aku. Okay? Boleh dengar tak? Boleh dengar tak suara Cik Man? Boleh dengar tak suara Cik Man? Boleh dengar tak? Kenapa tiba-tiba dia kata kuat? Adakah bila Ustaz letak red? Adakah bila Ustaz letak ni dekat bawah dia jadi tertutup? Eh? Ha? Tadi yang kotkan phone, tiba-tiba cakap kuat. Kejap. Sekarang, okay, sekarang ni boleh dengar tak? Sekarang ni boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada netizen, sekarang lebih kurang ada 400 lebih. Aku buat IG live ni daripada follower aku seorang. Okay? Dan aku sangat aktif IG live semenjak daripada follower aku, viewer yang masuk 6 orang. Aku ketika follower aku 6 orang, memang mulut aku macam ni. Waktu tu follower aku dalam lebih kurang 1,000-2,000 dan yang view lebih kurang 16 orang. Semenjak daripada viewer aku yang masuk tengok IG live aku 16 orang, memang mulut aku macam ni. Memang mulut aku macam ni dengan aku pening-pening. Mulut aku kadang-kadang mencarut, kurang hajar ke apa benda. Bukan kurang hajar tapi maknanya aku rasa selesa. Jadi untuk pengetahuan korang, semenjak viewer aku 16 orang, aku memang selalu buat IG live. Bukanlah viewer aku dah 400 ni, kadang-kadang 5K paling banyak hari tu masa PKP yang aku buat kelas pengajian Islam tingkatan 5 SPM tajuk bab kahwin merenda apa semua tu, memang ramai orang nak menengoknya. Bukan disebabkan viewer aku 5K, 4K ataupun 500 aku selalu buat IG live. Tak. Semenjak daripada viewer yang tengok IG live aku 16 orang, memang aku selalu buat IG live dan inilah aku. Inilah aku. Cara aku cakap, mungkin korang yang tak kenal aku mungkin rasa macam, eh korang hajar je ustaz ni. Aku bukan ustaz. First aku cakap, aku tak anggap diri aku ustaz dan aku tak anggap diri aku pendakwah. Okay? Aku pun banyak dosa aku buat, banyak penderhakaan aku buat dengan Tuhan, aku banyak kekurangan. Tapi apa benda yang aku tahu dari sudut pengajian agama yang aku belajar tu, aku kongsikan dekat korang.
Yang aku bagi tahu aku bukan ustaz. Sebab tu aku nak kau orang panggil aku Cik Man ataupun Pak Cik. Jangan kau panggil aku babi sudah. Itu je. Okey? Itu masalah kau orang lah. Jadi sekarang ni Cik Man nak bagi tahu bila viewer aku dah sampai 400, 500, boleh katakan ramai ke tu terpulanglah pada kau. Aku mungkin tak ramai macam Jennifer Lopez apa semua tu. Mungkin kau akan rasa macam minumlah. Minum dulu. Tenangkan diri. Minum dulu. Dan aku buat IG live bukan tujuan untuk nak cari viewer. Sebab tu kadang-kadang tu aku rasa macam, alamak, sesetengah netizen kata, Cik Man, hari ni viewer Cik Man tak ramai. Aku bukan buat IG live untuk tunggu orang ramai, dek. Sebab aku daripada viewer aku 16 orang, aku buat, dek. Sampailah viewer aku 500, 300. Walaupun bagi korang mungkin sikit, tapi aku tak heran berapa ramai yang masuk. Yang penting aku boleh sampaikan sesuatu, aku boleh share. Adalah beberapa orang netizen yang faham perangai aku. Adalah beberapa orang netizen yang faham kalau misal kata masa VC tu dia akan buat apa. Jangan goyang handset, lepas tu muka kena letak. Tak kira yang masuk tu maknya, yang masuk tu pondan, yang masuk tu ustaz, yang masuk tu lelaki, yang masuk tu perempuan, yang masuk tu khunsa, yang masuk tu artis, yang masuk tu Datuk Sri, yang masuk tu pengemis, yang masuk tu mak rempit. Tak ada beza, semua sama. Itu je. Semua sama. Dan ayat aku intonasi pun sama. Polis masuk, peguam masuk, sama saja. Okey. Jadi, Cik Man nak bagi tahu kepada netizen yang Cik Man kasih sekalian, dua syarat saja yang Cik Man minta. Dua je. Cik Man tak minta duit. Cik Man tak pernah minta duit. Aku tak pernah minta kokojang kau pun, aku tak pernah minta baju Melayu ke sponsor pun aku tak pernah minta. Aku minta dua je. Pertama, jangan goyang handset. Jangan goyang handset walaupun kau tengah makan roti telur goyang. Jangan goyang handset. Kau letakkan satu tempat. Contohnya macam ada bekas air. Kau letak atas meja. Lepas tu kau letakkan handset kau bersandar dekat botol air tu. Kau cari yang berat. Kalau yang ringan nanti kan kalau tiup angin, botol tu pun tiup, handset kau pun jatuh. Ataupun kau belikan stand. Yang macam aku ada stand. Lepas tu kau beli, kau letakkan handset kau kepit dekat stand tu. Kepit. Kau faham tak? Itu yang pertama. Yang kedua, aku minta letakkan muka kau betul-betul dekat frame screen kau supaya aku boleh tahu dengan siapa aku bercakap. Kenapa aku perlu tahu dan tengok muka orang bercakap? Sebab aku menyayangi netizen dan follower aku dan aku sangat ingin untuk melihat dengan siapa aku berinteraksi. Aku minta engkau tunjukkan muka saja. Aku tak minta kau tunjukkan punggung ataupun peha. Aku minta kau tunjukkan muka. Dan bagi perempuan yang nak masuklah Cik Man, kau pakai tudung elok-elok sampai tutup aurat dengan sempurna. Aku tak minta kau tunjuk bahagian aurat. Dua sahaja syarat. Kemudian serius untuk bertanya sesi soal jawab. Ketika Cik Man buat IG live dan ketika aku mengisytiharkan untuk buat sesi soal jawab, maka ketika itu aku minta disiplin. Itu sahaja. Sebab kalau kau nak enjoy, boleh. Cik Man jenis seorang yang sporting. Tapi waktu aku buat sesi soal jawab, memang aku pantang kalau kau main-main. Kalau kau nak main-main, itu bukan di IG live aku. Ataupun bukan di sesi soal jawab. Okey? Sebab ada di kalangan budak-budak kecil yang belum bersunat, air kencing tak tus pun boleh disiplin, maka korang patut lebih-lebih boleh disiplin. Itu je. Ada yang tak puas hati kata aku acah-acah. Lepas tu kata yang aku ada mungkin cepat koyak ke ataupun itu pergi mati dengan kau. Okey? Aku tidak menghamakkan kewujudan kau dekat dalam IG live aku. Itu sahaja. Minta maaf. Ya, Cik Man cuma nak bagi tahu inilah diri Cik Man. Cik Man tak ada nak cakap lembut-lembut ke apa benda ke tak ada. Kau tak nak masuk IG live aku. Ustaz ni kurang hajar. Suka hati kau lah. Ada aku kisah. Dan aku pun tak pernah nak raikan orang yang betul-betul tak jaga adab dengan aku. Itu sahaja. Okey? Aku kena bagi tahu inilah diri. Buat apa aku nak cakap assalamualaikum. Apa khabar? Sihat netizen, ya Allah. Dek, Cik Man pun manusia dan aku pun ada hati dan perasaan. Okey? Jadi maknanya Aroyan, Royan. Tak. Ini bukan sesi untuk engkau sabarkan aku. Ini sesi harmoni untuk aku bagi luahan tentang siapa diri aku. Yang semua dah faham dah. Ini bukan sesi nak suruh korang sabarkan aku. Ini sesi aku nak kau dengar apa yang aku attitude apa, ataupun apa benda yang aku nak korang buat ketika masuk IG live aku. Itu sahaja. Boleh? Alright.
ada yang nak kecam, ada yang nak fitnah, ada yang nak mengaibkan, ada yang nak melahanatkan. Terserahlah kepada adik. I cannot please everybody at the same time. Everybody have their own situation. So do I. Aku juga ada situasi aku sendiri, ada tekanan hidup aku sendiri. Tetapi aku sangat mencintai netizen yang benar-benar bagi kerjasama ketika IG Live. Sebab ketika IG Live untuk sesi soal jawab lah, aku benar-benar rindukan netizen dan willing untuk membantu netizen yang mungkin tak faham dalam soal jawab agama. Itu sahaja. Okay, terima kasih. Minta maaf, minta ampun. Sayang netizen. Sayang. Okay. Dah, selesailah tu. Aku malas nak ulang banyak kali dah. Aku malas nak ulang banyak kali. Letih. Okay, kita sambung balik. Okay. Doakan Cik Man ye. Doakan Cik Man ye. Cik Man tahu, Cik Man pun tak adalah, Cik Man bukan mulut baik. Cik Man bukan mulut baik, Cik Man tahu mulut Cik Man tak baik. Sebab tu netizen, okey lagi sekali aku nak cakap. Sebab tu netizen, kata orang ni netizen. Cik Man minta maaf, Cik Man tak dapat nak jawab semua soalan. Dekat DM, Cik Man tak larat, keterbatasan, banyak perkara. Cik Man nak bagi tahu netizen, kalau Cik Man tak mampu nak jawab soalan netizen, netizen boleh DM ada lebih kurang 150,000 ustaz dekat Malaysia. Netizen boleh DM lebih kurang ada 150,000 ustaz dekat Malaysia. Netizen boleh DM diorang. Dan diorang akan jawab soalan netizen. Maknanya selain daripada netizen DM Cik Man, netizen boleh DM 150,000 orang ustaz di Malaysia. Dan ustazah di Malaysia ada berpuluh-puluh ribu. Jadi netizen boleh DM diorang. Termasuk Ustaz Markidin yang sedang ada dekat dalam ajilah Cik Man ini. Dia dalam bahagian Al-Quran, bahagian Taranum, Tajwid. Dia orang ni alim-alim. Yang paling jahil, ustaz yang paling tak alim sekali dekat Malaysia ni akulah. Yang lain semua alim-alim. Alim ulama. Jadi boleh DM dia orang. Jadi janganlah, jangan kau DM aku lepas tu bila aku tak jawab, lepas tu kau cakap, "Oh, sombong eh ustaz-ustaz." Tak. Aku seorang je yang paling bawah, yang lain diorang bagus, diorang alim, diorang boleh bagi jawapan yang lengkap, yang tuntas, yang kemas kepada korang semua. Jadi maknanya kau boleh DM ustaz-ustaz ni selain daripada Cik Man. Mereka ilmu jauh lebih tinggi. Yang ada serban, yang pakai jubah, tasbih semua. So DM diorang. Okay? Kalau misal kata kau DM Cik Man tak mampu jawab, kau DM dia orang. Itu sahaja. Alright. Okay. Teruskan dengan pengacara seterusnya. Ustaz paling poyo. Ah, kau tengok. Asfa pun sebut Cik Man ustaz paling poyo. Tak. Bakri. Bakri. Dik. Ya, ustaz. Jangan goyang, Dik. Jangan goyang. Kau letak handset kau. Aku baru nak betulkan moon aku tau. Aku baru nak betulkan moon aku. Kau letak handset kau dulu satu tempat. Jangan kau goyang. Nampaklah, Zak. Okay. Kejap. Kau kejap. Cik mana ada satu benda aku nak bebel. Bakri? No. Jangan marah Azfar. Pelesit kota.
Pelesit kota, jangan marah Azfar alias. No. Sebab aku faham dia. Dia style macam tu. Aku kenal dia dan aku faham dia. Dia tak kutuk aku. Jangan marah. Hey, guys, Zaib. Zaib, jangan marah Azfar. Zaim Zamri, Bakri. Siapa tadi? Pelesit kota, jangan marah Azfar. Aku faham dia, aku faham dia. Aku seorang saja yang faham bahasa dia begitu. Sebab aku kenal dia. Okay, fine. Azfar is okay. Dia ada bahasa-bahasa tertentu yang korang tak faham. Okay, siapa dek? Siapa engkau? Ya, Syahmi, Ustaz. Daripada mana? Daripada saya berasal dari Kedah. Saya berasal Kelantan, duduk di Kedah. Okay, kau kerja ke apa ke? Tak, saya belajar ke tak? Kau jangan goyangkan handset kau ya. Handset jangan goyang. Ya, Ustaz. Sorry, okay, Ustaz. Apa soalan kau? Tak, soalan saya apa nak macam mana contoh, apa dia kalau contoh kita subuh kan, kita lewat, bukan sengaja, tapi kita tidur. Kadang-kadang kita bangun pukul 11, pukul 10. Okey, kau bangun pukul 10 pagi tu, kau bangun terjaga, bangun 10 pagi, terus sembahyang. Kau niatkan qada, itu je. Oh. Boleh tu kalau kan dah tidur, tak apa. Tak apa, tak apa. Yang penting bukan sengaja. Allah mengampunkan benda yang tak disengajakan. Tapi yang penting next time kau usahlah untuk bangun awal. Jaga tidur, tidur awal apa semua. Itu je lah. Gembira saya boleh jumpa Ustaz. Assalamualaikum. Kawan saya Ustaz. Waalaikumsalam. Ha? Apa dia? Kawan saya. Abik, kau belajar mana? College apa? IKM Kedah. IKM? Kedah. Kedah? IKM Kedah. Kedah. Kau asal IKM Kedah? Daerah mana? SP, Sungai Petani. Habis yang kau kata Kelantan tu? Ya, Kelantan. Kelantan tu berasal saya. Lepak berasal. Habis kenapa kau boleh cakap Kedah? Duduk sini lama dah. Oh, macam tu eh. Maknanya kau boleh murtad juga eh daripada Kelantan. Saya lahir Johor. Duduk besar di mana? Duduk di Kelantan. Kau sama dengan Cik Man punya apa ni? Ada lahir Johor, lepas tu asal Kelantan, lepas tu belajar Kedah. Belajar Johor balik. Kedah dua orang. Ha? Belajar mana? Siapa dia? Anak dia Ustaz. Bukan ada seorang ni, dia belajar, dia lahir Johor. Lepas tu, asal Kelantan keluarga dia. Kemudian belajar kat Johor lah. Maknanya dia tak adalah logat Kelantan sangat. Dia belajar kat Kedah? Dia belajar kat Johor sekarang ni. Sama lebih kurang macam kau lah. Maksudnya, yelah kita walaupun asal negeri lain, tapi kalau kita berada tempat tu lama dekat negeri lain, kita boleh kita boleh kecap logat tu lah. It's okay lah. Okay, terima kasih. Ustaz, gembira juga Ustaz. Kenapa kau gembira pula? Aku tadi baru aku membebel-bebel. Netizen tak suka dengan aku sebenarnya. Sebab aku bukan apa. Aku nak beritahu kau. Aku jadi, mood aku jadi macam agak apa. Sebab ada netizen yang masuk IG live. Dia pergi goyang-goyangkan handset. Isu dia goyangkan handset. Lepas tu dia tunjuk dia punya dahi. Dan main-main. Tu je yang aku apa ni. Kadang-kadang orang nampak aku macam bad mood. Sebenarnya aku tak bad mood. Cuma aku meluahkan apa benda yang aku rasa. Itu je. Saya faham Ustaz. Mood kadang-kadang kita ni terasa tak elok. Kadang-kadang saya pun macam tu Ustaz. Yelah, tak apalah. Kau doakanlah. Kau panggil Cik Man pun okey. Better kau panggil Cik Man. Tak apalah. InsyaAllah kalau jumpa di mana-mana tempat, tegur lah Ustaz. InsyaAllah. Ayah tiba-tiba dah apa pula dah. Dah Kelantan balik eh. Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Cik Man. Tampak atas kalau tahulah dia. Hei. Azrin, engkau request Azrin. Kau request. Siapa ni? Azrin. Masau pula aku nak Azrin. Ya, Khairul Azwar. Cik Man dekat apa? Dekat Johor. Kau jangan masuk live aku nak panggil geng PUBG kau. Azim Azahan. Kau boleh keluar sekarang daripada live aku. Kau masuk semata-mata kau nak panggil geng PUBG kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau jangan nak goyang-goyang Fitri. Ustaz hari tadi baru bad mood. Kau letak je kau letak muka kau betul-betul dekat frame. Batu handset kau jangan goyang-goyang. Okay, minta maaf Ustaz. Saya ni kalau masuk je mesti kena marah. Aku bukan apa. Aku yang tak ramai yang tadi tu apa ni goyang-goyang tu yang aku jadi bad mood tu. Macam ni Ustaz. Ustaz, macam ni Ustaz dia goyang. Ustaz dah balik sini Ustaz. Ha? Dah balik sini. Dah balik dah, Ustaz dah balik JK dah. Lepas tu ni keluar pergi Johor. Ada air lah kat sini. Ada air. Hey, aku dah duduk sana 2 hari dah. Apa dia? Dia sabut. Dia tanya ni rambut apa dia cakap ni sarang burung ni sabut kelapa gila ni sepanci pinggan Ustaz apa dia bila waktunya waktu apa waktu kita nak ketemu insyaallah nanti mak sihat tak alhamdulillah jauh tanah Ustaz, apa dia macam tak nak jumpa. Eh, kenapa? Arif, kenapa? Kejap. Ada yang masuk live aku tak tunjuk muka betul-betul. So kau jangan buat macam ni. Sekarang kan nanti kan dia orang fikir aku tak adil lah apa semua. Baik kau letakkan muka kau betul-betul. Dia tak tahu, netizen tak tahu yang aku kenal kau, yang aku rapat dengan keluarga kau. So kau jangan goyang-goyangkan netizen ni. Ya, muka tak siap lah Ustaz. Muka. Kau tunjuk je lah. Kau tunjuk je muka kau letak dekat frame. Lepas tu kau bual dengan Ustaz. Apa masalahnya? Ustaz pergi Johor buat apa Ustaz? Aku pergi Johor apa ni ceramah ada program. Bawang. Tak Ustaz bila Ustaz? Nantilah tunggu aku free tu je. Kerek weh tak apa lah. Sedih lah macam ni. Weh kita salah masuk tu weh. Kita masuk tak Ustaz Bemut. Aku tak apa ni. Aku tak bad mood. Apa? Aku bad mood yang tadi apa tu tadi tu. Asal dia main PUBG Ustaz. Yang PUBG tu ke? Tak ada. Aku tak suka VC goyang-goyang tu je. Tak, Ustaz tak suka VC goyang-goyang macam ni. Bukanlah VC goyang macam tu. TikTok. Jangan tunjuk dahi. Ya, tunjuk dahi. Oh, dia bagi tahu kau Fitri jangan tunjuk dahi. Yeah. Tunjuk muka, biar muka tak siap tak apa. Janji. Azman nak tengok Ustaz. Ustaz nak tengok Azman tak? Aku tak nak tengok dia. Apa Ustaz dia marah dia?
Ustaz memang dengan dia juga ke? Ha? Ustaz dah makan, Ustaz? Dah. Memang Ustaz memang live waktu-waktu je ni, Ustaz? Ha? Ustaz memang live waktu-waktu je ni, ya? Aku siangkan program. Lepas tu kadang-kadang aku ceramah. Pukul 10 pun busy dah. Tak adalah kalau shoot banyak waktu siang, tapi ya kalau shooting memang tak menentulah. Doakan hari ni kes naik tau. Kes COVID tu naik. Doakan netizen. Ah? Solat hajat tak buat ke? Buatlah solat hajat, buatlah. Kau ingat aku ni seorang je orang Islam kat Malaysia yang kau tak buat? Buat. Anik. Tak, saya tanya je. Diamlah. Yelah, kau nak tanya aku kenapa kau buat ke tidak solat hajat? Ustaz marah betul lah. Yelah, aku dengar aku je orang Islam dekat Malaysia ni. Habis tu yang korang tak semayang. Korang guys, korang semua. Ni dalam ni buat Ustaz prepare ni. Ustaz, nasihat kepada orang Ustaz. Saya nak suruh macam tu. Tak payah, dia orang kau tu pun sama. Kau tu bila aku cakap kau berajuk. Macam aku tak kenal kau. Ha? Dengar ke sebelah? Kena marah wey. Aku kena. Tak, ni walaupun kena hina banyak kali, hati keras tu. Sekali ke bergaduh tu pun ni juga minta maaf lah Ustaz. Rindu lah time tu. Apa ni, korang dekat rumah siapa? Tukar topi. Rumah siapa lagi yang selalu kita lepak? Apa ni? Ya, bawang. Ha? Tak tengok. Tak nampak? Rumah ni lah. Yelah. Anak layan pun. Ha? Ustaz nyanyu. Ui! Ustaz. Subuh bangun. Fitri, subuh bangun tau. Kenapa? Rumah urut. Asal urut. Rumah urut? Kau ni kenapa? Ustaz. Ustaz. Apa dia? Ada soalan boleh? Okay, silakan. Fitri, tunjuk kamu ke Elmi. Biar Elmi tengok Ustaz. Ustaz, apa dia Elmi? Ustaz kenal lah dia. Ingat Ustaz dah tak kenal dia. Aku kenal dia lah. Jap, muka setting jap. Ustaz. Okay, Mi. Silakan. Kalau kita kerja kat kedai vape boleh, Ustaz? Kalau boleh elakkan. Sebab fatwa dah diharamkan kan? Ustaz tak nak cerita pasal gaji orang vape ni. Apa benda tu aku tak nak ceritalah. Nanti sentimen. Cuma Ustaz boleh bagi pesan, elakkan. Aku yakin kau boleh cari kedai lain lagi. Tapi asyuk, Ustaz. Ha? Asyuk kerja. Kau nak asyuk dunia ke asyuk akhirat? Dua-dua kalau boleh, Ustaz. So maknanya kalau dia kena ada satu. Sebab baik dan buruk tak akan berkumpul dalam satu masa. Kau pun tahu ulama' dah keluarkan fatwa tentang benda tu. Kan? Takkan aku nak bagi semangat kau kerja dekat kedai tu. Cuba itu je lah. Sebab di ni, contoh macam rokok kan? Sama juga macam smoking. Ada fatwa memang dah siap dekat situ, kemas dekat situ. Itu je lah. Cuma aku tak boleh lah nak paksa engkau supaya aku tak boleh nak paksa orang jangan vaping. Aku tak boleh nak larang orang merokok. Itu masing-masing punya pilihan. Tapi bila orang tanya, apakah hukum sekian-sekian? Kita boleh jawab. Tapi dia nak dengar tu terpulang pada dia lah. Tu tanggungjawab masing-masing. Ya. Lepas tu, Nep, kau ada soalan, Nep. Lari pun semua. Kereta akhir dia kok. Nafid, ada soalan tak? Aku dah habis lah soalan aku. Aku tak ada soalan. Aku rindu Ustaz. Ustaz je yang tak rindu. Tunjuklah muka kau goyang apa. Muka aku ni. Okay, aku boleh. Rambut aku macam apa. Boleh. Macam mapet dan. Ustaz, saya ada lain kan? Dulu dan sekarang.
Aku tak tahu apa yang Sihar Aziz ni nak apa nak. Aku tak tahu apa benda yang kau nak maksudkan. Kedai Tahir dia jual rokok tapi yang jual tu dah pergi haji 3 kali. Aku tak faham apa maksud kau. Adakah kau nak menormalisasikan rokok tu ke apa? Adakah kau nak maksudkan walaupun dia jual rokok tapi pergi haji, mana rokok ni boleh ke? Aku tak faham. Cuba kau terangkan dekat aku. Adakah kerana haji ni 3 kali tu menyebabkan jual rokok tu jadi halal ke apa? Sebab kalau nak pergi haji 3 kali, aku nak bagi tahu kau satu perkara. Abu Lahab dengan Abu Jahal memang duduk kampungnya di Mekah. Itu memanglah. Abu Lahab dengan Abu Jahal kampung kat Mekah. Lagi hebat daripada Haji Tahir. Tu je aku nak bagi tahu kau. So kena jangan buat comparison macam tu dik, bahaya. Sebab dalam dakwah benda yang tak betul kita bagi tahu. Jangan kau nak membenarkan benda tak betul sebab ada kebenaran yang lain yang dia buat. Kau faham tak? Oh. Je. Mungkin tu dia, Tahir tu ada income lain kot. Nah, tak apa, abaikanlah tentang Haji Tahir. Aku pun tak faham apa maksud dia. Okey, terus. Okey, ada soalan lain daripada Fitri dan Helmi? Fitri, bagi. Saya tak ada soalan, Ustaz. Saya cuma nak cakap satu je dari hati. Saya rindu, Ustaz. Tak, ini serius, Ustaz. Tak main-main. Pecu! Kan? Jadi kau nak aku rasa bersalah ke apa ni? Tak, saya cuma nak ni je. Tak bagi tahu Ustaz lah isi hati seorang insan yang tersakiti. Tak nampak belum. Macam nak main filter? Saya ingat Ustaz chat DM saya hari tu nak tanyalah. Fitri kat mana? Jom dah jumpa sekali tanya air. Okay. Dia macam ni Fitri, dalam hidup ni ada orang yang kita rasa dia tu tak sayang kita. Ada orang yang kita rasa dia tu macam benci kita. Tapi sebenarnya orang yang kita anggap benci kita tu, orang tu lah satu masa dia akan buat surprise yang menunjukkan dia sayang kita. Kau faham tak? Kejap ya. Putih tu kan bersih. Cik Man, apa hukum buka aim orang? Putih, kalau Cik Man tak jawab, Putih pun tahu hukumnya. Dosa besar, dosa yang sangat-sangat-sangat besar, Putih. Jangan Cik Man apa letak api kat depan kau jadi hitam. Putih, Fitri, kau dah kenapa nak main filter ni? Putih tu kan bersih. Cik Man, apa hukum buka aim orang? Sangat besar dosanya, ya Putih, ya. Tanya aku bagi soalan. Abang Ustaz cakap saya putih. Soalan. Tak nak lagi. Soalan-soalan. Tadi siapa nak tanya apa? Itu je. Kedai vape je. Sebab aku nak kerja kedai vape. Oh, kau nak putih lah. Tak ada lah. Ada yang tahu aku. 3,000. Kayu, baik. Satu flavor 15. Kau bayangkan. Ustaz kata kau nak kaya kat dunia tu kat akhirat sama-sama. Helmi. Saya. Ustaz pernah tolak job puluh-puluh ribu tau untuk apa ni. Adalah. Tapi job tu dia melanggar SOP. Faham. Saya faham. Aku tolak job tu. Kau nak tahu apa jadi? Lepas saja habis PKP. Teruskan. Lepas saja habis PKP, orang job tu datang balik. Alhamdulillah aku dapat balik apa yang aku tolak tu. Sebab masa tu SAP dah ada balik. SOP tu dapat di macam nilah. Ketika job tu ditawarkan dekat aku, aku terpaksa melanggar SOP, PKP. So aku tak nak. Sebab aku nak adil. Orang lain kena patuh, aku pun kena patuh. Jadi aku terpaksalah burnkan macam tu. Puluh ribu job tu. Tapi bila PKP dah tak ada, aku ingatkan job tu dah hilang. Orang job tu datang balik, job tu ada balik. So aku dapat job tu. So maknanya, kadang-kadang kau kena korbankan sesuatu, so kau kena faham. Kalau kau lepaskan masyuk, kau duit masyuk tu untuk jaga Allah, Allah akan bagi kau rezeki yang lain, dek.
Lagi berganda Ustaz. Ah, lagi berganda. Tu je. Ya. Yeah. Dah Ustaz jangan macam tu saya tak kerja lah. Diorang tahu. Tak ada. Ke. Ah, sekarang ni Ustaz rasa banyak tempat lain yang kau boleh kerja. Cuma kau kena cari, kena kena usaha sikit je. Betul. Sapu sampah pun kerja. Betul. Ah, setuju. Ah, sapu sampah ke apa benda ke cleaner. Ada yang satu halal lagi. Ada Ustaz kerja sapu sampah tapi kat park lah. Serius. Saya serius ni. Saya ada kontak dia. Dah satu pun tempat macam tu. Kau ni tak boleh fikir ke mana halal mana haram. Mana aku sekarang boleh ganti Pio Azman tau. Sapu sampah gila. Bukan kau bancu air. Sama je lah Ustaz. Ha? Tapi yelah, kalau kau rasa kau boleh sapu sampah tu, kalau kau dakwah kat situ pun mahal juga perbuatan kau tu. Kau pergi dekat DJ pun pergi DJ. Bukan dalam tu Ustaz. Kawasan situ je. Okay. Kalau boleh pergi je lah kalau sapu sampah. Sebab macam vape ni, engkau secara langsung berurusan dengan vape. Tapi sapu sampah tu kau tak ada kena-mengena dengan pub. Yang tu kau menjaga kebersihan sekitar. Kalau pub tu jadi masjid pun kau apa. Cuma, yelah itu masing-masing lah sebenarnya. Bergantung kepada risiko-risiko tertentu. Ha, cakap Ustaz. Dah tanya. Syubahat. Yelah, sama lah tu. Syubahat. Bila nak hiking lagi Ustaz? Nanti insyaAllah. Ustaz perlukan hiking juga sebab aku nak fitnesskan badan aku ni, nanti kita apa balik. Wow. Mesti sekejap kita bisik ni bagi orang tak dengar, mesti dah gemuk kan. Okey dah. Dah pergi tidur. Aku nak ambil soalan lagi ni. Okay, bye Ustaz. Jumpa lagi. Okay, jumpa lagi. Kesalam yang suruh beli bawang tapi beli halia tu, ya? Ah, tak. Boleh pergi berambus tak sekarang? Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Fitri, Johan Setia, Rip. Atas kau. Silakan Fidaus. Official account. Okay. Cik Man, lambatkan orang yang ramai follower tapi tak gunakan media masa untuk berdakwah. Adakah Allah akan soal dia di akhirat kelak dan akan dihukum sebab tak gunakan populariti ke jalan agama? Dia macam ni. Yelah, dakwah ni sebenarnya fardu kifayah. Dan dia juga kadang-kadang boleh jadi fardu ain. Berkenaan dengan orang yang ramai follower tapi tak berdakwah, mungkin dia ada cara yang tersendiri untuk dia berdakwah. Kalau tak melalui IG, mungkin dia berdakwah di luar IG secara personal. Sebab ada yang Insta famous yang dia tak belajar agama, dia malu nak berdakwah di IG live dia sebab takut dia tersilap dan dia tak mampu. Bukan bermaksud Insta famous ni tak berdakwah. Mungkin kita tengok dekat IG dia TikTok. Mungkin kita tengok dekat IG live dia macam huha-huha. Okay, sebab dia segan nak sebut pasal agama. Dia tahu diri dia macam mana. Tetapi bila dia tutup IG live dia, dia lepak dengan kawan dia dalam 2-3 orang, mungkin waktu tu dia ada dakwah. So dia sudah pun menjalankan dakwah. So sebab dia yakin yang dia kemampuan dakwah dia setakat mana. Jadi kita bersangka baik sajalah mana-mana Insta famous ataupun selebriti yang ada jutaan followers ataupun ramai followersnya. Kalau kita tengok dia tak berdakwah menggunakan IG, tetapi mungkin dia berdakwah di luar IG live dia. Dan dia sudah dianggap sebagai pendakwah. Berdasarkan kemampuan masing-masing. Okay? So kita tak bolehlah nak judge seseorang tu apa berdasarkan apa yang kita nampak. Kita tengok, wah Insta famous ni tak berdakwah lah, asyik TikTok aja. Tak boleh cakap macam tu sebab kita tak tahu di belakang dia buat apa. Kadang-kadang dia berdoa untuk menambahkan ilmu, mungkin dia menangis.
Kita tak, tu hidup ni sebenarnya asasnya jangan judge orang. Hidup ni yang paling asas sekali, akhirnya kita jumpa satu kata kunci. Hidup ini jangan sesekali judge orang. Apa yang kita nampak depan mata tu yang kita anggap kita kenal orang 100%, sebenarnya tak. Sebenarnya tak. Okay? Kita nampak orang itu pelacur. Lepas tu dalam satu hadis seorang pelacur tu, mungkin orang kampung nampak dia, wah pelacur, kau GRO, kau GRO, pelacur, pelacur. Tapi tak ada siapa pun yang tahu yang dia bagi minum seekor anjing. Akhirnya Allah menjadikan sebab yang paling remeh itu sebagai kunci untuk diampunkan segala dosanya. Okay? Man. Salam. Yes. Kat ni? Kat Johor ke? Ha, kat Johor. Kat Mua. Ah, Yaman, ah nak tanya apa hukum kalau main forex? Sebab terfikir je nak main forex. Forex ni ada dua. Forex ni ada dua. Okay. Satu forex trading. Forex trading ni sebahagian kata haram lah, yang online-online tu. Ah, dekat situ Majlis Fatwa pun dah keluarkan fatwa lah, ambil dekat situ lah. Sebab bila bila forex ni dia berkenaan dengan kita nak nilai duit, kita nak beli nilai keuangan apa semua tu. So bila online tu ada satu benda yang tak pasti, jual-jualan, harga jualan, harga belian. So bila benda-benda tak pasti tu, dia akan lebih banyak mendatangkan risiko berlakunya judi dekat situ ataupun pertaruhan. Benda yang tak pasti, kita berniaga mesti kita nak pasti sesuatu benda tu, berniaga, kita beli barang kita. Tapi bila kita laburkan sesuatu, kita pun tak tahu macam mana. So akhirnya itu yang timbul nilai kesamaran ataupun timbul nilai ketidakpastian, horror, dan mungkin berlakunya kezaliman. So sebab tu sebahagian daripada ulama dalam fatwa mereka mengatakan kalau forex yang online-online ni, maka dia lebih kepada dilarang ataupun hukumnya haram. Sementara itu forex foreign exchange, tukaran mata wang asing yang kita tukar dekat kedai duit tu, tak apa. Kau bawa duit dolar kau, kau nak tukar dengan duit rupiah, kau tukar waktu tu dua-dua dapat. Itu maknanya dekat pengurup wang, pengurup wang, forex yang pengurup wang. So benda tu tak ada masalah. Lagi satu, dulu saya pernah kerja dekat hotel Ustaz, saya macam ada macam sesefarak lah Ustaz. Tapi sebelum tu saya tak tahu kena sefarak, lepas tu tiba suruh sefarak. So macam mana Ustaz? Okay, diampunkan apa yang telah berlalu. So next time kau kena hati-hati lah, itu je lah. Yang dulu-dulu tu settle lah. Oh, maknanya kalau macam nak cakap, kalau tak tahu tak apalah, macam mana? Tak tahu tak apalah. Oh. Okay, okay Ustaz. Ngantuk Ustaz? Tak adalah. Nampak macam ngantuk, penat ya? Bukan penat, bukan ngantuk. Just melayan moodnya begitu. Ustaz, tak pergi ke Mira Filsah kahwin? Aku, dia jemput tapi aku... Eh, malah lah aku nak jawab soalan ni. Aku terlupa tarikh. Waktu tu aku ada wedding. Sebab nak bagi tahu macam mana ya. Bapak tak sihat, ayah aku tak sihat. Oh, ya. Yeah. Aku balik, takkan aku nak... Memang aku kena balik kampung lah sebab dia dah tak sihat. Oh, kat rentau ya, Ustaz? Dia banyak benda nak tanya tapi bila dah lah, hilang semua, Ustaz. Tak apa, nanti kau tulis apa-apa nanti kau masuk live balik. Okay, Ustaz. Apa, okay, Ustaz? Eh, aku dah tertekan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Melaka, Bacang. Oh, Bacang. Ah, silakan. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Abang sekarang ni banyak budak-budak muda ni, dia berhenti kerja, tak kerja, lepas tu dia orang suka main apa tu? Duit yang mudah dapat ni, 918 kis dengan mega ni. Macam mana Ustaz hukum dia tu? Kena tengok dia punya technical. Dia, kena tengok balik macam mana cara apa semua tu. Ada terlibat judi ke apa ke, macam mana ke, kadang-kadang kena check balik lah. Dia macam ni. Nama bisnes tak penting. Yang penting macam mana bisnes tu berjalan. Oh, perjalanan dia lah Ustaz. Perjalanan nak tengok macam mana pemperolehan duit, technical selok-belok. Letaklah nama apa pun. Sekarang ni dah macam-macam nama kot. Dengan Forex lah, dengan Bitcoin lah, dengan apa, GrabFood lah, apa benda lah, Foodpanda semua. Tak bilang tu tak penting. Oh, okay, baik, saya faham. Okay, yang soalan kedua saya nak tanya Ustaz. Bagi nanti kau di nanti kau DM Cik Man, kalau Cik Man boleh perasan apa, kau DM apa nama benda tu, nanti kita boleh kita kaji balik. Okay, soalan kedua. Boleh, insyaAllah. Okay, soalan kedua saya nak tanya, apa hukum kita mandi wajib melalui apa nama, contoh kolam berenang, kita masuk dalam kolam tu. Apa dia? Hukum mandi wajib. Oh, mandi wajib. Boleh. Okey. Masuk dalam kolam berenang ataupun air laut. Menggunakan air laut. Boleh. Sebab boleh, air dia, kuantiti air dia banyak. Oh, kalau kita ambil wuduk menggunakan air laut pun boleh, Ustaz? Boleh. Air laut memang air mutlak. Oh, okey. Maknanya tak kisahlah, dia masih tak kisah. Oh, budak ni kata tadi, yang kau cakap tadi mesin eh, yang perniagaan kau cakap tu lebih kepada mesin eh? Mesin kau tahulah, mesin dia lebih kepada tak boleh tu. Selalu mesin dia macam ni lah, ada benda yang ada unsur, dia ada unsur pertaruhan tak? Ada unsur pertaruhan kan? Ya, betul. Ada kadang-kadang bila kau bagi modal, kadang-kadang modal kau ada pulangan, kadang-kadang tak ada kan? Judilah. Judi. Itu judi. Prinsip tu judi. Tu je lah. Selesai. Lebih baik suruh budak-budak ni jual goreng pisang tepi jalan, yang tu lebih berkat daripada masuk benda tu. Okay, insyaAllah. Aku hukum masuk 10 cuci 20. So, main lah Ustaz. Ustaz. Okay Ustaz, terima kasih. Okay, terima kasih dek. Waalaikumsalam. Cik Man, internet atau Astro? Internet. Astro aku pun dah kena potong. Fidaus. Zarul Arif, apa hukum buat majlis tahlil? Mubarak, jangan libatkan nama orang Mubarak. Kau nak bagi salam, kau bagi salam. Tak payah nak buat pantun. Plus kau sebut nama sajad. Buat apa? Ustaz, apa hukum hisap ganja untuk release stress? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Hiu heyo. Allah dah sebut dalam Quran. Ustaz, kenapa Nabi Khidir diberikan peluang bernyawa sehingga sekarang? Nabi Khidir hidup lagi? Mana dalilnya? Ustaz, kalau heret jubah basah dalam tandas memang kotor kan? Ada tandas bersih, dik. Aku pergi rumah Datuk Rizalman, tandas dia bersih, boleh baring dekat lantai.
Ustaz dah tanya banyak kali tadi apa maksud mimpi ular bersalin kulit. Mimpi-mimpi ni aku tak berminat nak jawab. Ular ni bukannya maksudnya engkau jumpa fizikal ular, tapi dia berkenaan dengan keberuntungan. Ada ulama mentafsirkan mimpi ular tu kau beruntung. Ada ulama mentafsirkan kalau kau mati, mimpi kau mati bermakna kau akan berubah sikap dan berhijrah. Nabi Khidir hidup lagi lah Ustaz. Mana dalilnya? Macam mana engkau membenarkan dia hidup? Aku nak tanya dalil daripada engkau. Apa dalil dia hidup? Itu je. Nabi Khidir hidup lagi Ustaz. Aku nak perbahasan dia. Perbahasan ulama berkenaan dengan Nabi Khidir hidup lagi tu. Itu je. Dalil, aku nak dalil. Lepas tu nanti kan ada orang cakap sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Habis kau hidup ni, Islam kau buat sendiri ke? Kau hati-hati eh. Kau nak mendakwa sesuatu yang ghaib, jangan memandai-mandai tau. Sebab yang bagi tahu kita benda ghaib ni dua je, Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Jangan memandai-mandai. Kau cakap Nabi Khidir hidup lagi kan? Mana dalil? Lepas tu sekarang orang pun tanyalah. Orang pun cakap, orang sindir aku balik. Sikit-sikit nak dalil. Sikit-sikit nak dalil. Habis hidup ni, siapa yang guide kita? Nenek kau? Tak. Allah dan Rasul. Allah bagi tahu, Rasul bagi tahu. Kalau Allah tak bagi tahu kita, kita bodoh, dek. Kalau Rasul tak bagi tahu kita, kita jahil. Weh, jangan lebih-lebih memandai daripada Tuhan dan Allah dan Rasul. Serban kau besar dulang pun, kau tak boleh nak mencapai seketul debu pun daripada tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sekarang bila kau nak tahu tak MNA 24434. Ada setengah yang berpendapat Nabi Khidir tidak hidup lagi, orang ni akan dilabel Wahabi. Geng-geng itulah. Kan? Apa pendapat Ustaz tentang jemaah tabligh? Boleh ikut tak? Boleh? Boleh? Jemaah tabligh adalah jemaah yang banyak memberi sumbangan dalam arena dakwah di Malaysia. Cik Man, jump or back? Back sebab nak isi barang make up. Kun Raziu, Wahabi sesat kan Ustaz? Tak tahu. Aku pun tak tahu Wahabi sesat ke tidak. Okay, netizen. Cik Man rasa Cik Man setakat ini berhenti. Cik Man just nak bagi tahu yang Cik Man sangat menyayangi followers dan netizen sekalian. Itu saja. Okey, Cik Man nak bagi tahu yang Cik Man menyayangi followers dan netizen sekalian. Terima kasih banyak-banyak. Doakan Cik Man. Kalau ada yang terasa dengan Cik Man minta maaf. Cik Man terima nasihat tau sebenarnya. Kau tengok aku macam marah, macam belagak ni kan. Tak, aku terima nasihat. Aku nak beritahu kau satu benda eh. Ada budak kecil datang dekat aku. Slow talk. Dia sound aku cara baik. Nasihat. Aku terima. Aku sangat terima. Dan aku diam. Budak kecil. Budak sekolah rendah. Dan pernah ada satu junior aku nasihatkan aku. Ada, sebab aku ni jenis yang huha-huha, gelak-gelak ketawa, kadang-kadang apa semua, enjoy. Dia junior aku, dia datang kat aku, dia nasihat cara baik. Aku dengar. Aku ucapkan terima kasih. Sebab dia nasihatkan aku tu, dia sound aku cara yang mulia. Dan aku rasa macam sebab. Tapi kalau yang pergi sound dekat IG, memang aku carut lah tu je. Kau nak kata aku ni tak open ke lantak kau lah. Okay boleh eh. So maknanya aku terima nasihat. Ada budak darjah datang ke aku. Dia slow talk. Pakcik, ya Allah bestnya. Aku rasa bahagia bila dia nasihat cara macam tu.
Sekejap eh. Apa yang tak ingat? Cik Man nak hugs. Tak boleh dek, PKP. Nak PKP. Okay, Khairul Azwar. Datang ampangan, kau mesti bagi. Terima kasih Cik Man sayang korang semua. Cik Man minta ampun, minta maaf. Okay lah, mungkin ada lepas ni yang ada di kalangan follower, ada di kalangan viewer yang tengok IG live ni yang betul-betul nak tanya soalan. Ada di kalangan viewers yang tengok IG live ni yang dia nak tengok perangai aku macam mana. Ada di kalangan viewers yang masuk IG live ni dia nak buat laporan apa yang aku cakap pasal isu agama, lepas tu dia nak bagi tahu tu guru dia kan. Lepas tu dia label oh Wahabi. Okey, dia masuk IG live aku sebab dia nak tengok aku bagi jawapan untuk soalan-soalan tertentu tu macam mana kan. So nanti dia bagilah tahulah tok guru dia. Dia bagi tahu tok guru dia. And then tok guru dia yang serban lah, tebal. Dan nanti kan dia akan bincang dan postkan video aku tu ataupun kenyataan aku tu dalam Facebook dia. And then dekat situ dia akan mengumpat lah sama diorang. Laporan sampai je dekat aku dek. Kau ingat tak ada? Laporan sampai je dekat aku. Biasalah. Yang mengumpat sesama diorang tu pun ada yang undercover. Memang aku minta yang mengumpat tu mengumpat sekali. Aku nak tengok apa benda yang kadang-kadang depan-depan baik. Ya Allah baik. Belakang-belakang. Itulah. Tapi pelik serban tebal. Serban tebal. Tasbih. So. Itulah. Cik Man, sungai or laut? Sungai. Sebab saya fobia laut. Ya Allah, baru aku teringat. Aku dekat Mua. Ada satu makcik dekat Mua, pangkat akak lah dekat aku. Restoran sate dekat corner lot. Dia ni tukang masak diraja, tukang masak Sultan Johor. Yang baru meninggal hari ni. YB Mazli baru postkan pasal dia. Aku first dan last jumpa dia 2 tahun lepas. Dia siap gantung gambar aku dengan dia dekat kedai dia. Baru aku perasan. Aku tak ingat nama akak tu. Tapi dia memang masak untuk tuanku, untuk Sultan Johor. Dan rapat dengan Sultan Johor. Gerai sate, kedai sate. Aduh, baru aku perasan. Aku duduk dekat, aku sekarang dekat Mua. Yes, Kak Yati. Ya Allah, aku jadi sedih, babe. Sebab tak sempat jumpa dia. Kak Hanim ke Kak Yati? 3 minggu lepas dia meninggal. Orang Mua kenal lah kak tu rasanya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kau ni apa ni? Asyik Cik Man kau tak menyempat. Kau nak beritahu kau nak tabisi banyak kali. Ha? Ustaz, kau dah kenapa? Ustaz, saya mengidolakan Ustaz. Apa dia? Saya mengidolakan Ustaz. Jangan. Aku tak. Macam mana eh? Jangan idolakan aku deh. Aku pendosa. Dosa aku banyak. Dosa aku lagi banyak daripada kau. So jangan jadikan aku sebagai idola. So sekarang ni kau daripada mana? Saya daripada Putong Ustaz. Pucung kat mana? Pucung dekat Bandar Kirara. Tapi saya berniaga Ustaz. Kawan Min eh? Bukan. Apa dah? Saya berniaga. Apa dia Bandar Kirara? Ha? Berniaga. Kat, berniaga kat Pucung Pemai.
Kau meniaga apa, dek? Teh ais. Oh, teh ais. Maknanya kau power buat teh ais lah. Tak. Boleh lah, Ustaz. Dah 4 tahun lah, Ustaz. Halal tak? Ya, halal, Ustaz. Okay. Siapa nama kau? Cik Man nak panggil apa? Hafiz. Hafiz, okay. Apa soalan, Hafiz? Soalan saya, Ustaz. Apa Ustaz? Saya banyak Ustaz. Sebelum ni saya ada komen Ustaz. Tapi banyak. Aku tak jadi nak marah dengan kau ni. Kau tak? Aku baru lepas marah. Tiba-tiba kau tanya soalan kat aku balik. Okay. Okay. So, kau tak, tinggal dengan siapa? Google, kau tinggal dengan siapa tu? Saya, maknanya dengan... Orang rumah. Tuan rumah? Orang rumah Ustaz. Bukan tuan rumah. Kau dah kahwin? Dah Ustaz, kahwin muda Ustaz. Alhamdulillah. Kau kahwin umur berapa tahun? Saya 20 tahun Ustaz. Dulu saya jahil Ustaz. Isteri kau dah tidur lah tu? Belum. Dia tengah masak? Dia tengah tengok Ustaz. Dia dengar ke suara aku ni? Dengar Ustaz. Oh, engkau ni ke yang hari tu ada DM aku nak kahwin lagi satu, bukan eh? Astaghfirullahalazim Ustaz, dan pula. Ustaz yang Ustaz. Hari tu kau tanya aku, Linda. Linda mana? Aku pun tak ingat. Kau orang lain yang tanya aku tak perasan lah. Mungkin orang lain kot. Okay, apa soalan dia? Okay, salam lah dekat keluarga. Kau dah bertiga ke belum? Kau dah bertiga, mana ada baby ke apa semua? Alah, tak apa. Syok muda lagi. Okay, terus. Apa soalan saya, Ustaz? Macam mana orang kata apa? Nak jadi... Macam saya Ustaz, saya selalu dengan ceramah Ustaz. Ceramah Ustaz lah, setiap nak tidur tu. Tapi hati saya tak boleh nak solat Ustaz. Hati tak boleh nak? Bukan macam nak solat tu berat. Yang tu dia macam ni. Pendirian Cik Man lagi. Apa dia? Apa itu pendirian ke macam mana? Ke keras hati ke apa ke? Manusia ni iman dia turun dan naik. Turun dan naik, okey? Jadi maknanya ialah kita rasakan kadang-kadang kewajipan yang Allah bagi tu berat. Itu normal lah. Tetapi ada sesuatu yang boleh meringankan kewajipan tu. Apa dia? Kita bina iman kita dekat dalam. Kalau iman kita turun, solat tu berat. Kalau iman naik, solat tu ringan. Maknanya solat tu rasa enjoy, mudah dan kita pun rasa seronok. Jadi sekarang soalnya macam mana cara kau nak naikkan iman kau? Yang pertama sekali kau paksa juga diri kau solat. Paksa juga. Walaupun mula-mula kau jadi menyampah nak solat, terpaksa solat, tak apa. Tak ada masalah. Okay? Yang kedua, nak maintainkan kau punya mood iman naik tu, kau kena cari orang-orang di sekeliling kau yang soleh. Cik Man rasa bila kau dah kahwin, Allah bagi rezeki pada orang kahwin tau. Bukan rezeki anak, bukan rezeki duit semata-mata. Tapi rezeki ketenangan. Bila kau ada isteri, kau pandang isteri kau, kau akan rasa macam nak bina syurga sama-sama, nak membina jalan ke syurga. Kau pun ada tanggungjawab untuk dia dan membimbing dia. Jadi maknanya kau dah kahwin itu lebih beruntung daripada yang single. Jadi itu sebagai satu booster, kau dan isteri kau sebagai satu booster ataupun isteri kau tu sebagai satu motivator untuk kau terus beramal. Tu yang kedua. Yang ketiga, kau cari orang-orang di sekeliling kau yang positif. Jadi nak cari macam mana? Kau tinggal berdua dengan isteri, kau pergilah tempat positif. Masjid, ataupun tengok muka mak ayah, ataupun orang-orang yang kau rasa boleh membina peribadi kau. Mungkin di pejabat, mungkin di tempat kerja, ataupun kau sendiri yang kau tim dengan kawan-kawan kau. Kalau waktu solat, bagi tahu aku. Walaupun kadang-kadang kawan kita tak solat, tapi dia sendiri, dia cuba untuk bertanggungjawab menjadi alarm clock untuk kita. Okay, so benda-benda macam itulah, insyaAllah.
So jadi memang kena paksa ke Ustaz? Semua itu memang terpaksa. Maksudnya la yukallifullahu nafsan. Tidak Allah bebankan sesuatu kecuali apa yang kita mampu. Semayang ni memang satu beban. Memang satu beban dan beban itu berat. Semayang itu memang berat. Tapi kita boleh handle benda tu. Sebab Allah kata, walaupun beban, tetapi Allah akan bebankan kita dengan kewajipan yang kita mampu buat. Kita mampu buat benda tu. Allah tak akan suruh kita kalau kita tak boleh buat, Allah tak akan suruh. Okay. Lepas tu yang keempat, kau guna psikologi. Kau tengok kalau kau main futsal, 2 jam pun kau sanggup. Dengan letihnya, dengan berlarinya. Tapi takkan tiba-tiba semayang Zuhur yang 4 rakaat 5 minit tu kau tak boleh buat. So benda ni kena main psikologi. Main futsal, pukul 12 tengah malam, pukul 11, sanggup. Okay? Tapi tiba-tiba semayang Zuhur kat rumah je pun ada aircon, kan? Takkan tak boleh buat. So kau guna psikologi benda-benda tu. Kan tiba-tiba. Boleh insyaAllah Isteri kau ada tidur ke? Belum Ustaz, dia tengah layan apa Facebook Ustaz. Tak, dia ada dengar, dia ada duduk dekat engkau tu ke? Ada Ustaz. Cik Man bergurau aja tadi mak kau jangan maknanya suami kau takkan cari lain. Okey. Suara dah merah Ustaz. Siapa nama isteri kau? Nadia Tika. Strika? Nadia, apa dia? Nadia. Nadia, Cik Man melawak aja. Suami kau ni, dia setia dengan kau. Nadia Ninda ni, Ustaz? Tak ada lah. Kau jangan nak. kau dengar? Macam saya terlewat lah. Oh, Ustaz. Ini pelik sikit, Ustaz. Apa dia? Okay, isteri saya tanya. Kalau solat subuh terlewat Ustaz. Tapi solat pukul 10 Ustaz. Okey. Tuhan tidak marah pada orang yang tak sengaja. Yang Tuhan marah ialah pada orang yang sengaja. Kalau engkau terlewat bangun subuh, okey? Terlewat bangun subuh. Bangun-bangun pukul 10. Maknanya itu bukan sengaja sebab kita terbangun, bukan kita yang merancang nak bangun bila kan. Jadi pukul 10 kau bangun tu, kau terus semayang subuh. Ya, habis tu kau nak buat channel lagi. Okey. Kau tak boleh undur waktu, kau tak boleh masuk dalam laci pintu Doraemon ataupun mesin masa. Maknanya itu sajalah yang kita mampu. So Allah tahu kita manusia pelupa. Nabi pun terlupa. Nabi pun disebabkan kesibukan ada benda-benda yang Nabi terlewat. Nabi pernah terbangun ketika matahari sudah mencanak dekat kepala baginda. Dan apa yang Nabi buat? Nabi terus sembahyang subuh. Tapi kita tak adalah kata Nabi kantoi ke apa, tak boleh lah macam tu. Tapi nak kata Allah takdirkan kejadian tu berlaku pada Nabi supaya kita tahu apa yang akan kita buat. Nabi nak tunjukkan pada umatnya apa yang perlu dilakukan kalau terbangun pukul 8 atau pukul 9. Alright? Okay. Okay, Ustaz. Okay, Ustaz. Tu bini kau tu? Kalau solat tu subuh boleh ke tadi? Okay Ustaz, lepas kita dah solat subuh Ustaz. Last question. Solat duha. Tu tanya, kalau solat duha tu, itu kan, lepas solat duha, solat subuh boleh ke tu tanya. Faham tak? Oh, kiranya maksudnya, lebih kurang pukul 10 ke 11? Maksudnya saya nak solat duha dulu, lepas tu boleh. Solat duha dulu, lepas tu solat subuh Ustaz. Macam mana Ustaz? Alah buatlah solat subuh dulu sebab apa ni, subuh tu wajib. Selesaikan yang wajib. Solat duha tu ada waktu dia lagi. Utamakan yang tapi aku tengok engkau ni bahagia kan, sudah berkahwin. Memang perkahwinan itu membahagiakan. Semoga perkahwinan kau kekal sampai ke syurga. Amin. Okey. Ya Allah. Hai. Okey Ustaz. Doa. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni tu.
Tapi Arif, bukanlah maksudnya aku seronok dengan perkahwinan diorang tadi tu bermakna aku kahwin, tak. Just Ustaz nak bagi tahu yang tengok kebahagiaan orang lain. Okay? Itu je. Bukan bermaksud aku nak kahwin. Kau faham tak, Arif? Itu je. Sebab aku tengok macam siapa nama dia tadi? Hafiz ya? Batman. Okay, tengok suami isteri dia communicate each other. Memang sangat-sangat happy lah. Tapi aku mendoakan untuk orang lain. Bukan bermaksud aku nak kahwin. Adik, 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 adik. Makanan yang Cina semayang boleh makan tak? Adik, adik. Kedai Pak Mat banyak jual lontong, dek. Adik beli lontong kat sini. Kenapa adik cari yang kedai Cina, semayang Cina punya? Kedai Kak Kiah jual goreng, apa ni, goreng pisang. Mak Leha jual nasi lemak ayam. Tu kedai Pak Mat jual lontong. Belilah kat diorang. Kenapa adik nak beli yang ambil yang kat semayang Cina punya? Tapi kalau Cina tu bagi buah yang dia semayang tu dekat kau, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan kau ambil tanpa kebenaran sebab takut nanti mengganggu ibadah diorang. Eh? Boleh ya, Amels? Mengamuk je dengan aku. Okay, 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 okay. Cik Man off dah. Terima kasih banyak-banyak. Jangan ambil buah sembahyang Cina tanpa izin. Kalau Cina tu sendiri bagi, boleh makan. Tak kira lah buah ke makanan ke, kalau dia dah bagi dan kau yakin, boleh makan. Kau ngantuk ke, Rip? Ngantuk nak tidur dah? Siapkan Ustaz teman kau, tak masalah. Semangat, semangat. Cayok, 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 cayok. Aku pun tak jadi nak off live ni. Teruskan, teruskan. Apa benda yang kau tak faham tu? Kau tak faham. Banyak. Kau nak Ustaz buat macam apa ni, macam pom-pom ke apa semua, bagi kau semangat. Ha, beritahu eh. Teruskan, teruskan. Ada orang tengah buat assignment. Assignment untuk polymersing dia. Kan? Jadi maknanya dia sekarang ni tengah tension banyak sangat. Teruskan, teruskan. Hey, hey, hu. Hey, hey. Ya, aku tak pernah nampak kau muka serius tau. Tiba-tiba dekat assignment kau muka kau dah macam bunga tayar. Jangan macam tu, Rip. Life must go on. Okay? Teruskan. Belajar ni memang rasa sakit. Tapi kemanisannya di hujung nanti. Okay? Teruskan. Kek tu. Saya nak rasa kemanisan tu sekarang juga. Kek manis. Soalan bomba mana? Kenapa tu, Rip? Kau gaduh ke? Gaduh dengan awek ke, Rip? Budak kelas. Budak kelas? Apalah, budak perempuan tu cakap bodoh? Kau tengok zaman moden, budak perempuan pun cakap, kau ni bodoh, kau apa hal bodoh? Ha, kan? Budak perempuan zaman moden, kalau bercakap dengan jantan pun dah ada dah. Aku faham. Aku faham. Tapi nak katanya, zaman sekarang, manusia dah makin advance dengan cara dia berkomunikasi. Macam ada seorang ustaz tu lah. Mencarut dia. Aku tak tahu, aku bukan ustaz. Okay? Arif, air dah habis. Aku rasa, aku tak tahu hotelnya ada aircon ke tidak. Kau perasan tak rasa macam... Kau rasa tak perasan tak macam tak sejuk? Sekejap, sekejap, sekejap. Memang tak sejuk. Kenapa, Arif? Kenapa, Arif? Tambah dan turunkanlah dia punya temperature. Ya ilah, kau tahu tak kenapa kau tak turunkan... Astagfirullahalazim, kenapa kau tak turunkan benda ni? Aircon tu mahal dekat saya, Ustaz. Dah salju. Sekarang ni kau nak sejuk ke nak panas? Nak panas. Patutlah aku rasa macam kat dada. Aduh. Okey.
Ustaz mana sebab layan live, tak buat live. Tak, tak, kejap lagi kalau kau sejukkan Ustaz, panaskan balik. Panaskan aircon? Pakai lighter? Tak, maksudnya naikkan dia punya. Suh. Aircon apa, memang kerja saya. Peti ais tu ada angin tak? Ada sejuk? Pasal Ustaz ada peti ais? Tak ada, aku nak duduk sebelah tu. Sejuk je. Apalah, tak pun kau sweater kan? Pakai sweater Ustaz tu? Mana abang bomba, mana abang bomba, mana abang bomba? Kenapa korang heboh abang bomba? Eh, kau jangan, ada hotel yang tak ada aircon. Aku pergi Cameron Highland hari tu, mana ada aircon? Memanglah tak ada aircon, tempat sejuk. Ha? Tempat macam tu dia kesediakan ada satu, dia kalau aircon tu sejukkan, benda tu satu tu terpanaskan. Oh dia memang dekat, oh memang atas. Macam overseas, overseas, kalau kan overseas kan saji, dia tak akan pakai aircon. Dia akan pakai satu alat haba tu. Bergantung pada situasi. Oh tu yang, maknanya yang betul lah. Yang hotel apa ni? Betul lah, dia tak pasang aircon. Oh, memang dia pasang aircon lah. Boleh dah sejuk kat atas tu, tak pasang aircon lagi. Ustaz kulit buaya ke? Ha? Ustaz kulit buaya? Buaya? Kulit buaya. Tak ada, aku ingatkan. Yelah, dia akan sentiasa sejuk ke apa dekat memang kamera tu? Sampai bila-bila kan? Sampai bila-bila. Tak tahulah sampai macam ni. Sebab saya bukannya penentu alam. Kau okey tak dengan Simon kau? Eh. Ah ya, maknanya tak apa kita, ni masing-masing bagi semangat untuk apa. Mana abang bomba tadi macam mana? Abang bomba tadi mana? Padam api kot. Padam terbakar. Selama, kalau dia kerja kena pada api selama 12 jam dan dia nak solat dengan sekitar yang kotor tu saka. Bomba 12 jam dia padam api. Okey. Kemudian selesai 12 jam baju dia kotor, abu arang. Sah semayang, tak ada masalah. Bukan najis kan? Bukan najis. Bahkan dia boleh jamak. Dia boleh jamak. Contohnya api tu start pukul 11, dia padam sampai pukul 6 petang. Api ada je. Kan? Daripada pukul 11 pagi sampai 6 petang. Zuhur tak boleh berhenti. Sebab kalau dia berhenti, api tu akan marak. So, Zuhur dia jamak ke asar. Tak ada masalah. Okay? Ni aku bagi contoh lah. Aku bagi contoh lah mangkuk. Janganlah kau ambil sebiji macam cara aku padam api tu. Sanisa pergi pejabat agama, pejabat agama akan settlekan. Pejabat agama akan settlekan siapa yang akan jadi wali. Senang aja tu. Yang kerja restoran. Kerja restoran Gen Jirara. Apa pandangan apa pandangan Cik Man tentang hal ini? Saya kerja restoran, tapi ada satu masa tu saya terlepas solat asar sebab tak ada backup. Aku pesan satu je.
engkau boleh tinggalkan solat kerana atas urusan nyawa, tapi jangan tinggalkan solat kerana urusan keuntungan. Contoh eh, sebab sembahyang Jumaat, aku bagi contoh sembahyang Jumaat. Kalau engkau bekerja yang memerlukan kewujudan kau di tempat kerja untuk menaikkan keuntungan syarikat, untung syarikat, bos kata, eh, hey, you jangan pergi sembahyang Jumaat, ma. Sebab nanti kalau you pergi, tak ada lagi yang orang akan jaga kedai, nanti kita telah untung. Yang ni kau jangan. Kau berhenti kerja situ, kau kena tegas dengan bos. Kau kena pergi sembahyang Jumaat. Tapi kalau kau kena kerja sebab nak jaga keselamatan nyawa orang ramai ataupun darurat, yang tu kau boleh sembahyang Zuhur. Contohnya polis, askar, pengawal keselamatan, pegang senapang, takut ada perompak apa semua, dia terpaksa jaga dan sampai menggugurkan Jumaat, tak apa. Sebab yang penting dia menjaga nyawa maslahat. Tapi kalau setakat kau kena kerja sebab ni, Tuhan yang bagi kau ni, jadi jangan kau tinggalkan Tuhan yang bagi kau ni untuk ni. Okey, tu je. Oh, kau siapa, Fik? Okey. Polis? Yang apa you si apa tu yang sedut tu kan? Buat dekat kertas kan, masa sikit-sikit pakai sikit-sikit ni kan? Kira tadi korang bincang aku lah. Ya, dengan asal aku dah tak siap lagi. Kau yang boleh cakap yang tu buat aku. Nas. Sebab sakit tak apa, Zul Nordin. Sebab sakit tak ada masalah. Tertinggal solat Jumaat sebab sakit, walaupun lebih daripada 3 minggu berturut-turut, tidak berdosa. Tapi wajib sembahyang Zuhur setakat yang kita mampu ketika di rumah. Okey. Setakat mana yang kau mampu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Sihat eh? Perempuan pergi kubur datang hit boleh. Perempuan pergi kubur datang hit boleh. Sanisa doakan dia eh. Aku tadi dah laju ke tu. Baru buat nombor 7. Tak. Sekali nak kena buat perempuan, tak. Okey. Sekarang ni macam ni. Cik Man nak tukar tajuk. Cik Man nak tukar tajuk. Cik Man nak BC, aku dah tak larat untuk jawab soalan. Cik Man nak BC dengan orang yang akan berbual selama 2 minit. Dia ceritakan tentang nama dia, asal kelahiran. Lepas tu dia nak ceritakan tentang cita-cita dia, kalau dia belum kahwin, apa ciri-ciri pasangan dia. Maknanya pasal diri dia je. Aku tak nak tanya soalan. Aku nak buat tukar konsep. Sebab aku jadi macam beban tu nak jawab soalan, beban. Okay, so aku nak dengar korang punya perkongsian hidup. So maknanya sekarang ni siapa nak BC dengan aku, no soalan, no. Yang ada perkongsian diri korang yang BC, nak kahwin bila, lepas tu mak ayah ada kat mana, meninggal ke belum, lepas tu adik beradik, selama 2 minit macam tu ya. Kalau tak nak, jangan BC dengan aku. Kau tanya soalan, aku block dan aku end live. Itu je. Siapa? So, siapa nak BC sekarang? Siapa nak BC sekarang? Bila aku terima, bila aku accept aja, kau tanya soalan, aku terus block. Okay? Kau kena raikan akulah. Takkan aku 24 jam nak jawab soalan kau. Kau ingat senang ke nak jawab soalan agama? Dengan aku fikir soal tanggungjawab lagi. Lepas tu, aku letih, otak aku letih, dik. Letak aku letih. Yang perempuan, tutup aurat. Yang lelaki, jangan nak tunjuk dahi.
Yang perempuan pun jangan tunjuk dahi. Tunjuk hati. Okay, so siapa nak busy sekarang? Semua tak busy lah, takut kena marah. Ustaz, Allah marah kita benci orang. Siapa yang siapa yang nak benci orang? Aku kata aku nak block. Okay, Batman. Okay, mulakan dengan Batman ya. So Batman tadi ada eh. Okay, tak apa, mungkin dia nak cerita sesuatu. Jangan. Ah. Hafiz? Apa buat live ke? Hafiz. Hafiz. Kau buat live kan? Kau request kan? Ya. Yeah. Hafiz siapa yang pegang? Ke ada Linda pegang kau punya account? Astagfirullah, ya Allah Ustaz. Tadi kau baru type. Kau baru type ke bini kau? Nadia lah ni, Nadia Serika ni. Nadia? Oh. Saya ada dua handphone, Ustaz. Ha? Ha ni, Batman. Ni, Batman ditulis yang terbaru. Saya tunjuk mata je, Ustaz. Boleh? Ha, siapa type tu? Weh. Ini dia typing sendiri, Ustaz. Sebab handphone saya terlalu power, Ustaz. Ah, kau jangan nak sembang aku ke laki bini sewel ni. Okay, sekarang ni ada apa-apa tak kau nak share 2 minit tentang diri kau? Contohnya Ustaz, macam Ustaz cakap tadi. Apa Ustaz cakap apa? Bukan soalan eh. Sekarang ni bukan sesi soalan. Sekarang ni sesi aku nak mendengar tentang diri netizen sahaja. Okay? Okay, terus. Okay Ustaz, nama saya Muhammad Hafizul Metani Ustaz. Saya berasal daripada Selangor. Kau umur sekarang berapa? Sekarang 23 tahun Ustaz. Kau kahwin masuk umur? Saya kahwin masuk umur 20 tahun. Wah. Ha? Saya kahwin ada sebab. Yalah, sebab nak berpasangan lah. Okay, terus. Okay, sebab nak berpasangan. Okay, lepas tu ayah saya dah meninggal. Mak? Mak ada lagi. Saya jaga mak saya sekarang sebab kakak saya dua orang tu dah kahwin. Jadi tanggungjawab saya sebagai anak. Sebab saya nak lelaki, Ustaz. Okay. Kau sebaya dengan Nadia ke? Tua. Ha? Tua lagi. Dia 25, saya 23, Ustaz. Oh. Macam mana kenal isteri? WeChat, Ustaz. Ha? Apa dia? WeChat. Oh, kau dak WeChat. Ah. Ha? Dulu. Ya, aku juga mantan budak-budak WeChat. Aku aktif di WeChat satu masa dulu. Dan aku ada grup di WeChat dengan aku punya follow, dengan aku punya fan club. Satu Malaysia. Aku ada 500 ahli dalam grup WeChat bersama Cik Man. 3 tahun lepas. Tapi sekarang aku dah batalkan. Aku pindahkan semua ahli-ahli WeChat aku masuk ke dalam grup WhatsApp. Oh, Ustaz dulu budak WeChat? Aku budak WeChat. Tapi aku pindahkan semua ahli-ahli grup WeChat semua sekarang ni dekat grup WhatsApp. Oh, faham. Okay, so umur aku dah 40. Kau nampak tak kan? WeChat ni dah lama sebenarnya. Siapa masih lagi ada WeChat? Memang bangang lah. Sebab sekarang ni ada TikTok apa semua. Okay, terus. Okay. Itu Ustaz. Ayah dah meninggal. Lepas tu saya dah kahwin. Berbahagia. Lepas tu? Itu je Ustaz. Saya kahwin sebab nak tinggalkan zaman jahiliah Ustaz. Itu sebab dia. Yelah. Sebenarnya semua orang yang berkahwin itu memang nak tinggalkan zaman jahiliahnya. Kan? Sebab kahwin itu satu benda yang memang mulia lah. Memang baik lah. Bina masjid Ustaz. Bina masjid kan. Tapi dalam perkahwinan tu perkahwinan tu bukan semata-mata kahwin tu dah baik dah. Tapi dalam perkahwinan tu kena teruskan kewajipan yang lain lah. Macam semayang, lepas tu bekerja, mencari nafkah, semua macam tu lah. Okay. Apa yang kau... Saya nak bising, Ustaz. Ha?
Apa Ustaz? Apa dia? Tak, orang lain komen ni banyak-banyak nak bising Ustaz ni. Banyak apa? Banyak nak bising Ustaz. Ah, okay, tak apa. So, nanti kalau ada apa-apa yang kau nak kongsi, kau visi balik dekat Cik Man eh. Okay Ustaz. Terima kasih Batman. Kejap Ijam Cukmil. Kejap Ijam. Kejap Ijam. Ustaz. Okay. Ah. Kau tahu kan sekarang ni aku tak terima sebarang soalan. Tahu. Okay, jadi kau boleh ceritakan tentang diri kau. Tentang apa-apalah. Maknanya berapa kali kau couple, lepas tu apa punca kau clash. Lepas tu... lepas tu ada tak engkau apa ni rampas awet orang macam tu lah. Oh, tak ada. Okay, teruskan. Ceritalah mak ayah. Ah, kau jangan nak bohong-bohong aku. Itu je. Okay, terus. Siapa nak perkenalkan nama kau dulu? Saya 19 tahun. Lepas tu saya belajar dekat Uniten. Uniten dekat mana? Dekat Putrajaya. Dekat sebelah okay. Ayah. Dekat sebelah ayah kau? Ayuh ai. Oh, okay, terus? Ayuh kat rumah Ustaz. Ha? Ayah kat rumah. Okay. Engkau pernah berkapel? Pernah, tapi dah tinggalkan lah. Kena sepunca kau tinggalkan dia? Sebab dia masuk universiti. Nanti dulu, aku tak suka alasan. Mesti ada sebab lain. Kenapa kau tinggalkan dia? Takkan semata-mata dah masuk universiti? Ke kau nak kecewakan hati perempuan? Ke apa? Sebab dia jauh sangat, Ustaz. Susah nak jumpa dia. Lepas tu nanti banyak benda tak kena semua. Kenapa? Tak, kenapa kau tak boleh kenapa kau tak boleh bina kesetiaan? Sebab masa tu macam masuk universiti tu. Lepas tu saya tahu perangai dia ni dia macam suka gila-gila sikit kalau tak disaya. Lepas tu nanti kalau dah jauh nanti, lepas tu takut dia... Nanti. Siapa yang kau jangkakan tak boleh percaya? Dia atau kau? Dia. Ha? Dia. Kau meletakkan kesalahan pada dia? Dia tak letakkan kesalahan, Cikman. Habis? Tapi saya dah tahu lah. Nanti. Okey. Kalau misal kata jarak menjadi penghalang kepada hubungan, nanti kalau kau dah kahwin dan salah seorang terpaksa outstation, jadi tu alasan kau untuk berpisah. Uish, tak boleh. Saya tak kahwin dah dengan tak yang kena outstation, Cik Man. Kau akan dapat, kau yakin kau akan dapat jangkakan benda tu pasti akan berlaku? kalau ditakdirkan, okey. Mungkin kau kahwin dengan perempuan yang memang tak bekerja dan kau pun, tapi once kau kena outstation atas sebab-sebab tertentu, adakah itu menjadi alasan untuk kau bercerai dengan bini kau? Kalau dah kahwin lain je, man. Kalau dah kahwin, insyaAllah saya akan menjaga isteri dengan sebaik-baiknya. Kenapa kau tak kata insyaAllah waktu kau memberi harapan pada perempuan yang kau ceraikan sebelum ni? Uish. Tak boleh. Sebab? Sebab masa tu sekolah mendengar tu dia tak matang lagi je, Man. Okay, jawapannya tak matang lah. Aku nak tunggu kau cakap tu je. Apa kau pusing sana, pusing sini. Okay, terus ambil kos apa dan cita-cita. Teruskan. Saya ambil kos Foundation Engineering. Lepas tu dah masuk degree ni saya ambil Computer Science. Computer Science. Apakah wanita yang menjadi ciri-ciri untuk isteri? Wanita. Apakah ciri-ciri wanita? Untuk saya ke macam mana ni? Yalah, tak. Apakah ciri-ciri wanita isteri kau yang kau nak jadikan isteri? Saya nak yang boleh memahami saya, lepas tu dia comel. Comel?
Lepas tu dia pandai masak. Umur mesti lebih muda ataupun tak boleh lebih tua? Lebih muda ataupun sama dengan saya. Dia kulit, warna kulit? Warna kulit tak gelap sangat, tak cerah sangat. Spek, pakai spek? Pakai spek. Tak nak, insyaAllah tak pakai spek. Adakah dia perlu kaya? Adakah dia perlu kaya? Adakah dia perlu kaya? Tidak perlu kaya, biasa-biasa sahaja. Dan adakah dia perlu menutup aurat? Ya, perlu menutup aurat, Cik Man. Okay. Okay. Teruskan. Kau jangan mempermainkan hati. Abis sekarang ni kau ada crush. Kan ni kau ada crush. Ha? Ada crush. Crush, ada. Kau dah luahkan pada dia? Tidak. Sebab? Sebab saya takut. Takut? Kenapa? Saya tak nak luah perasaan. Jadi sampai bila kau nak luah perasaan? Sampai saya rasa saya dah bersedia, Cik Man. Yelah. Okey, teruskan, ada perkongsian yang lain? Lepas tu nanti insyaAllah lepas saya graduate, saya rasa saya nak jadi scuba instructor, Cik Man. Apa dia? Scuba instructor. Guba? Scuba diving, Cik Man. Oh, scuba diving yang berenang. Scuba instructor. Okay. Engkau nak jadi tu? Saya rasa saya nak jadi tu. Kenapa cita-cita kau ada kaitan dengan macam ciri-ciri buaya? Kenapa buaya pula? Engkau ada ciri-ciri buaya tau, berdasarkan ciri-ciri tadi. Jadi Cik Man pesan, once kau sudah memberi harapan kepada seorang wanita, maka jangan sesekali memecahkan harapan itu. Got it? Okay, baik Cik Man. Terus ada perkongsian lain? Lepas tu tak ada, saya baru mula semester degree. Baru? Mula semester degree. Apalah, semoga selamat maju jaya dalam pembelajaran. Saya jemput Cik Man datang Uniten bagi ceramah. Uniten rasanya Uniten ke Unicel, banyak sangat pernah rasa. Tenaga Nasional Cik Man. Uniten Kajang ke? Kat situ lah. University kau yang ada merah-merah tu. Merah kan? Kat mana Cik Man? Tak, Uniten ni bukan bukan yang ada macam ada cat-cat merah tu juga kan, bukan? Tenaga Nasional. Yelah, pernah datang. Maknanya ada masjid dekat situ. Yang ada foreigner juga ramai. Foreigner mesti ada. Lepas tu ada tak pegawai agama dia nama Ustaz Syahmi Syafiq? Ustaz Syahmi tak kenal. Aku rasa tahun lepas Uniten ada buat program dekat Camp Melaka. Ada beberapa orang yang asnaf punya dekat Melaka, dekat resort Melaka. Rasanya Uniten. Cik Man pergi. Cik Man dijemput program. Yang tu saya tak pasti lah sebab saya belum masuk. Yalah, tak apalah. Selamat maju jaya. Okay, doakan saya Cik Man. Okey, doakan Cik Man juga Fikri. Okey, terima kasih Cik Man. Okey, assalamualaikum. Okey, Cik Man buka lagi ruang untuk sesi perkongsian netizen terhadap Cik Man, bukan sesi soal jawab. Terus, siapa yang nak VC? Saya selaku NGO kawasan industri pemerhatian jelakun ingin berbisi dengan Cik Man, iaitu seorang selebriti yang terkenal di Kota Malaysia. Okey, siapa?
Siapa yang nak VC untuk luahkan tentang kisah hidup dia? Bapa kelas siapa ke beritahu? Just nak try sekali lagi. Mak Angah nak kahwin dengan Cik Man. Just nak try sekali lagi. Mak Angah. Kenapa kau cakap tak ada TV? Sama cakap tak ada TV, tak kan? Saya tak nampak jelas-jelas TV kat sini. Just nak try. Mak Angah nak kahwin dengan Cik Man apa ni? Tak faham, dek. Sanggup Cik Man tak jatuh dengan budak semua. Biar Dan baca. Okey. Okey, nak Genjara. Okey, Genji Jara. Genji, ya? Kau buka lah TV. Tak apa. Buka TV, ya? Buka lah. Tak, supaya kau semangat nak buat ni, Simon. Saya kalau semangat, mesti lagi saya besar sekejap. Kecuali itulah. Ah, okey, siapa? Genji Jara. Oh, kau perempuan. Genji. Sebab Cik Man tengok ni, name kau Genji Jara. Aku bayangkan kau lelaki rambut yang ada pacak-pacak, lepas tu muka kau ada parut, perempuan pakai telekong. Ah. Letak, kau jangan goyang, lepas tu letakkan muka kau center. Ya. Letak muka. Ya, nampak. Aku tak nak tengok tempat baju dalam ke apa. Letak muka kau center. Tak, tempat saya tapi gelap. Tak boleh sebab ketika bacaan Quran kita mesti diam dan dengar. Kita mohon baca. Tak payah, aku buka cerita tadi. Cerita siapa lagi tu? Macam Apik Kuantan. Sekejap. Ni okey. Okey. Tak ada. Aku nampak kau. Nampak muka saya sendiri. Kenapa kau nak tengok muka kau? Dia tak confident muka. Okey dah. Kau tahu tak kenapa kau tak nampak muka kau? Kau tahu tak kenapa kau tak boleh nampak muka kau? Sebab kau backlight. Kau backlight. Atak kat kau membelakangi cahaya. Backlight eh. Saya nampak. Saya rasa lagi satu soalan eh. Lagi satu soalan ni nak siapnya. Okey. Dah, okey, teruskan. Mulakan dengan nama anda. Okey, nama saya Nur Afira. Okey, apa khabar? Umur kau berapa, Dik? 22. Sabah di mana? Sabah Keningau. Keningau Sabah. Tungau? Keningau. Keningau. Oh, Keningau. Okey. Apa umurmu berapa? Umur berapa? Umur 22. Umur tunangmu? Belum bertunang. Pacarmu? 19. Oh, pacar. Secret admirer. Umurnya berapa? Umur secret admirer-mu berapa? Satu umur. Jadi kau sudah meluahkan pada dia? Sudah. Alhamdulillah. Nanti kahwin jangan lupa jemput aku ya. Okey, teruskan. Tentang keluarga ke apa, benda kau belajar kat mana ke apa, pandailah. Terus cenggut dah. Apa dia? Okay, teruskan. Belum sambung belajar lagi sebab ada masalah. Kuat sikit. Tidak. Belum juga. Tuan cakap dah rupa hidup dah. Cakap. Baru jelas. Muka kau tak nampak tu dalam frame screen. Enggak nampak. Kau bukan sudah kahwin kah? Belum. Sebab muka kau macam bini Ustaz Hamadi dalam cerita Nur.
Okey, terus. Terus? Bukan sup bunjut kah? Bukan. Okey, Dek. Teruskan. Mak dengan Abah ada lagi? Mak dengan Abah ada lagi. Tapi masalahnya orang dah besar. Eh, suara tak dengar. Suara tak dengar. Suara kau dah tak ada dah. Kau ada, dia ada setting lain tu kot. Dah terusik setting. Suara tak dengar. Okey dah, ada. Okey. Dengar. Okey. Kenapa kau letak nickname kau Genji Jara? Sebab saya suka tengok yang sebab dulu orang panggil saya Genji sebab saya ikut silat. Kau ada silat ke? Ada sikit lah. Silat apa? Silat cengkam harimau. Bahaya ni bang. Bahaya ni bang. Enggak mau dekat sama dia bang. Tak mau saya bang. Oh, silat cengkam. Maknanya nanti engkau akan jadi apa kalau bergaduh? Bukan mau bergaduh sebab silat ni untuk pertahanan diri saja. Oh, maknanya kau ada sihir-sihir tak adalah kan? Oh, dia dah. Okey. Jadi mak apa ni? Mak siapa tadi? Aku dengar macam tadi masa suara tak dengar, kau cakap ada yang meninggal. Mak ke Abah? Oh, bukan. Bukan. Berpisah. Ha? Berpisah. Oh, sekarang ni tinggal dengan siapa? Saya tinggal dengan makcik saya sebab dari kecil saya tinggal dengan makcik saya. Sebab mak ayah memang dah berpisah. Ayah kat Pahang, mak kat Indonesia. Nanti dulu kejap-kejap aku nak hadamkan. Mak memang asal orang Indonesia. Ayah asal orang Pahang. Sabah. Sabah. Ayah pergi Pahang sebab ayah dah kahwin. Last jumpa mak bila? 2 tahun lepas. Last jumpa ayah? Tak ingat, tapi dah lama tak jumpa ayah. Lepas tu isteri baru dia, kau pernah jumpa? Tak pernah langsung. Okay, tak apalah, doakan untuk... Tapi ada kontak telefon tak? WhatsApp ke media sosial dengan mak, dengan apa? Ada. Okay, semoga doakanlah untuk diorang . Doakan untuk diorang dan semoga dipermudahkan urusan keluarga. Okay, terus cita-cita ke... Sekarang ni apa, masih belajar lah? Tidak, sebab sekarang ni tak sambung belajar tapi ada masalah dengan urusan peribadi. Ya. So, tertunggak. Jadi sekarang ni kerja restoran. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni Genji apa ni, selesalah kerja di restoran tu, okeylah. Alhamdulillah, okey. Sebab ada juga luangkan tempat solat. Ada luangkan solat. Nampaknya engkau mengutamakan solat dalam kehidupan kau. Engkau jadi selesa tu sebab engkau selesa bekerja di sana. Yang penting engkau boleh solat. Bagus kau Genji. Bagus kau. Dengan makcik hubungan okey lah, dengan makcik dia jaga betul-betul . Okey. Makcik. Makcik tu kat Sabah tapi sekarang ni saya tinggal kat Ampang. Oh, kau dekat KL je. Dari Sabah pergi KL. Okey, sekarang ni Genji, kan lelaki yang kau cakap kau komik secret admirer tu kan? Okey, umur dia sebaya kau? Sebaya. Kau dah luahkan kad dia ke belum? Sudah. Ibu bapa dia pun sudah tahu. Okey, umur dia sebaya. Budak tu kerja apa? Budak tu kerja TM sekarang. TM ni apa? Telekomunikasi. Oh, telekomunikasi. Apa, dan dia pun okey lah dengan kau? Alhamdulillah okey. Dia tengah kumpul duit. Kau jangan lama-lama sangat bertunang. Ujian perasaan sekarang ini banyak di musim-musim akhir zaman ini.
Okey, dan ujian bertunang itu risikonya tinggi. Dan tak perlu nak kumpul duit sangat. Yang penting dia bertanggungjawab. Yang penting dia bertanggungjawab. Dalam hidup ini, tanggungjawab lebih penting daripada keuangan. Ada orang duit banyak tapi lepas kahwin tak bertanggungjawab. Akhirnya perhubungan itu berhenti di separuh jalan. Tapi ada orang duitnya sikit-sikit tapi dia berusaha dan bertanggungjawab, insyaAllah dia akan kekal. Jadi cepat-cepatlah kau bincang dengan dia untuk berkahwin. InsyaAllah. Apa yang membuatkan kau boleh terima dan menyukai dia? Okay, mula-mula tu cara dia fikat, dia cakap jangan layan IG orang ni. Tapi macam buat tak tahu. Tapi bila dia taikkan pasal agama, dia cerita pasal agama dengan saya, macam tertarik lah sama dia. Macam mana? Kau tak pakai, kau punya speaker tu kuat sikit, macam mana? Mula-mula dia apa? Macam contoh lah, first tu dia cakap IG ni jangan cek sangat eh. Dia cakap macam tu, kan lelaki kalau nak mengorat. Oh, tiba-tiba je yang secret admirer kau tak bagi cek dengan IG lagi satu tu? Dia kata IG ni kalau ada orang cek kau tak payah layan. Dia kata macam tu. Kenapa dia cakap macam tu? IG tu IG siapa sebenarnya? IG tu IG kawan dia kot. Oh, kawan dia minat kau. Dia tahu kawan dia minat kau ya? Tak tahu juga. Sebab kawan dia tu dia cakap dia ada usia-usia IG saya. Sebab masa tu IG first tu memang macam kira ramai followers lah. Dari yang sekarang ni. Oh, okay. Maknanya dia memang minat kau lah. Okay, sekarang ni kau tak layan lah IG yang lagi satu tu? Tak. Okey, tak apa. Nampak dia cemburu tu, okeylah, dia ada tanggungjawab, dia ada cemburu. Kemudian ciri-ciri yang lain yang membuatkan kau kau tak rasa dikongkong dengan kecemburuan dia? Tak, tu masa itulah. Masa yang first, tapi sekarang tak, sekarang dah memahami masing-masing. Fokus dengan kerjaya sendiri. Kalau dia chat dengan perempuan lain, kau okey? Tak okey, kecuali mak dia. Saudara dia okey. Kalau yang lain baik. Aduh. Kalau ex dia memang tak boleh. Oh, dia dah ada ex. Dia dah ada ex. Ada. Engkau percaya tak satu situasi manusia akan akhirnya kembali kepada ex? Ya, percaya. Jadi kenapa itulah kau yang dikatakan takdir? Ha? Jadi kenapa kau kena ambil risiko untuk bersama dengan dia? Sebab dia pernah ada ex. Sebab dia kata dia nak berhijrah. Dia tak nak. Dia macam dia nak tinggalkan masa lama dia. Okay lah. Semoga engkau berjodoh dengan dia ya. Majlis tak perlu besar-besar, tak perlu mewah. Orang tak ramai pun tak apa. Yang penting jemputan tu ada aku. Okey. Okey. Jadi ada luahan lain lagi? Ada luahan lain dalam seminit satu? Seminit dua minit lagi? Luahan tu sebenarnya time tak kerja ni. Apa ni? Tak belajar ni sebenarnya nak jadi tahfiz, penghafaz Al-Quran. Tapi itulah macam tiada masa. Macam kurang masa. Kurang masa menghafal. Macam, sebab ialah kerja restoran kan. Okey, macam ni. Tak apa. Aku nak bagi kau satu semangat. Sekarang ni sudah berapa banyak kau hafal? Baru hafal pendek-pendek surah. Baru Al-Buq. As-Sajdah. Baru sikit. Surah Al-Kahfi. Baru sikit. Tak apa. Ada hikmahnya Allah meletakkan kau bekerja restoran tu. Maknanya bila kau kerja restoran bukan bermakna kau tak boleh hafiz. Kalau kau masuk sekolah tahfiz, sekarang ni fokus kau ialah untuk menjadi menghafal Quran. Jadi kau boleh memulakan proses menghafal tu di sepanjang hidup kau. Walaupun kau sedang buat kerja apa pun, walaupun mungkin lambat sikit lah berbanding kalau kau nak masuk sekolah tahfiz, kau boleh tumpukan hafalan. Cuma mungkin kau tak boleh kerja restoran. Jadi kau kerja restoran sambil menghafal, kau buat dua benda dalam satu masa. Itulah.
Okay. Ada hikmah dia. Okay. Itulah, terima kasih di atas perkongsian. Nanti apa, Rara doakan Cik Man juga ya. Semoga berjodoh dengan orang yang kita leta dan cintai, insyaAllah. Terima kasih, Rara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Okey Adam. Okey Adam, terus boleh share tentang diri kau, Adam. Diri saya. Kau tinggal kat mana? Kerja apa? Lepas tu keluarga apa semua? Saya umur 21 tahun. 21, okey, terus kerja dekat Asia lah. Asia masih lagi? Ah, masih lagi dekat Asia. Asia ada ada berhentikan orang hari tu macam mana? Kau tak terlibat lah kan? Ada juga tapi takut-takut jugalah sebab sekarang pun masih domestik je kan. Yalah. Belum lagi international, so Dulu setiap 5 hari, setiap hari kerja. Sekarang sebulan 5 hari je kerja, macam tu. Okay, terus. Terus. Cik Man tanyalah, saya jawab je. engkau beritahu juga tentang diri kau, tentang keluarga, mak ayah apa semua. Okay. Saya 7 orang lah. Parents. 7 orang parents pula. 7 orang adik-beradik. 7 orang adik-beradik. Kau anak yang keberapa, Dam? Saya anak keempat. Keempat. Lepas tu mak orang apa? Mak orang negeri mana? Bapak saya Pakistan, mak saya mamak. Bapak Pakistan, mak mamak. Mak, kau boleh cakap Pakistan lah. Apa? Saya cakap tak boleh. Tapi kalau orang cakap dengan saya Pakistan tu, saya boleh faham. Apkanam kia hai? Nama saya macam tu. Apakah nama kia hai? Miranam Adam hai. Okay, lepas tu mak dengan abah ada lagi lah. Oh, bapak saya dah meninggal lah. Bapak saya meninggal 2010. Oh, tahniah. Takziah. Semoga apa? Semoga arwah bapak dimasukkan apa di kalangan orang-orang yang soleh. Amin. Lepas tu mak saya sekarang lah. Mak saya Cikgu Tadika. Cikgu Tadika. Okey. Makna gurulah. So Adam sudah ke dalam kehidupan tu, ada orang sudah minat seseorang ke, ada plan ke, nak berkahwin ke, bertunang ke, ada perempuan yang apa semua ke, apa benda ke? Belum lagi lah Ustaz, sebab sekarang ni saya tengah fokus nak beli rumah. Saya ada, hari tu saya ada submit untuk nak beli rumah, lepas tu tak lepas. Orang kata tak boleh sebab pasal COVID ni. So itulah, saya tak tahu macam mana sebab dari bulan 3 hari tu, dari bulan 3 sampai lah sekarang. Macam apa, kerja tu terumbang ambing lah pasal benda COVID ni. Yelah, Cik Man ada ikuti juga khususnya kalau nak cerita pasal flight ataupun steward ni, ada tu yang pilot dia kerja bawa grab food, asalnya dia pilot. Okay, and then ramailah kawan-kawan yang apa, yang diberhentikan khususnya dalam perkhidmatan penerbangan ni. Tapi itu yang Cik Man nampak, yelah kalau kita nak terus-menerus menganggap PKP ni sebagai, sebenarnya PKP ni ada hikmah tau, Dam. PKP ni ada hikmah di sebaliknya. Mewujudkan kreativiti, mewujudkan nilai tawakal dan nilai usaha kan. Yang pilot tu, dia, yelah, pekerjaan pilot kan orang sangat nampak kagum. And then
bila dia terpaksa berhenti tu, dia ada kreatif untuk earn money for their life lah. Dia jadi grab food, dia berniaga goreng pisang ke. Tapi itu nampak satu kemuliaan untuk dia, sebab dia masih lagi menunjukkan bahawa walau macam mana pun ujian yang berlaku, tetap ada ruang-ruang yang dia yakin ada rezeki untuk dia. Faham tak maksud Cik Man? So tak ada. Tapi Cik Man pun, business babe. Walaupun Cik Man pun bisnes rendang, dan aku pun tak tahu sampai bila aku boleh survive dengan rendang ni kan. Masak rendang, akak aku masak. Hey, siapa kau mulut yang celupa? Siapa kata aku kaya? Aku tak. Eh, hey, apa siapa Adam, Cik Man tak kaya. Okey, bukan dia maksudnya dia. Apa dia? Cik Man dengan ni. Macam okey, jangan samakan kita dengan Cik Man, beza banyak. Macam okey, kita nak keluarkan satu produk tu, belum tentu macam orang akan ni beli. Faham tak? Kita nak cari benda ni, nak cari orang. Macam Cik Man ni, katakan esok keluar Cik Man keluar sambal Cik Man. Cik Man keluar 100,000 habis semua sebab semua orang kenal. Okey. Kau cakap. Okey, kau cakap je apa kau nak cakap. Lepas ni aku boleh jawab balik. Teruskan. Lagi. Dalam okey. Macam kita keluarkan, kita nak cari orang macam nak cari dalam kawan kita sendiri pun susah sebab kita tak ada yang macam tu. Faham tak? Memang saya faham. Okey, IG marketing tu buat je, tapi nak dapatkan dia punya sales target tu macam tu susah. Okey, Cik Man nak bagi tahu benda yang berlaku dekat dengan Cik Man eh. Benda yang berlaku dekat dengan Cik Man. Cik Man ada jual kokoja juga. Okey, Cik Man ada jual kokoja dan Cik Man ada jual rendang. Okey. Dalam waktu yang sama, Cik Man ada seorang member. Nak kata member pun sebab dia lagi muda daripada Cik Man, macam anak murid. Tapi Cik Man tak adalah mengajar dia. Umur dia sekarang ni 21. Cik Man umur 40 ataupun 39. Dia 21 ataupun 22. Dia pun meniaga kokoja. Dia tak popular. Dia bukan selebriti. Dia orang biasa. Tapi dia ada satu harta yang besar yang Cik Man tak ada. Kesungguhan. Sebab tu Cik Man beritahu dengan budak-budak ni, sebenarnya kalau kau popular pun, tapi kau tak sedar diri, kau pemalas, kau takkan berjaya. Tapi Cik Man perhatikan budak ni, member ni, umur 21 ni, daripada awal sampai beberapa bulan dia berniaga kokoja, dia sudah angkat satu Honda Civic, Ma. Sebab Cik Man perhatikan kesungguhan dia. Mula-mula aku rasa macam, ya ke? Tapi semenjak tengok dia punya kejayaan ataupun dia punya perkembangan program apa-apa ni, dia punya progress tu, Cik Man rasa dia memang all out. Dia perkenalkan kokoja dia, dia bungkus dekat rumah, lepas tu dia pergi coaching dia punya agent, lepas tu kau faham tak? Maksudnya aku cemburu dengan dia. Dia punya semangat Cik Man tak ada semangat dia. Mungkinlah Adam boleh kata populariti tu ada pada Cik Man, tapi yes, dalam bisnes ni Cik Man masih payah kot nak minat. Masih merangkak, masih lagi stres, tapi dia meneruskan dia punya perjuangan dalam bisnes. Dan sekarang ni Cik Man rasa dia dah bahagia dengan benda tu. Bukanlah nak kata dia jutawan tu, tak adalah. Tapi dia punya nilai usaha dan dia seronok dengan apa yang dia buat itu pun dah menjadi satu kejayaan bagi dia yang Cik Man pandang. Faham tak Adam? Faham tak? Saya faham, tapi itulah Ustaz, sebab benda ni jadi dia ubah 360 darjah. Tiba-tiba jadi macam ni. So kita nak daripada sini nak ke situ bukan senang. Dengan tiba-tiba gaji macam ni, tiba-tiba nak cari modal, semua bukan senang Ustaz. Abe, kau ingat yang budak 21 ni dia terus rompak bank ke? Maknanya dia daripada kecil lah modal dia. Maksudnya bapak dia kaya. Minta je daripada bapak dia. Tak ada. Dia juga susah turun naik juga. Tak, kesimpulannya Adam, bila dia buat, dia boleh buat, kita juga boleh buat. Itu je lah.
tengah try juga. Lepas tu ah betul. Lepas tu kalau nak kata selebriti, artis-artis, tak ada maknanya nak kata artis kaya. Tak ada. Maknanya semua kena bermula daripada bawah. Sebut aja artis-artis. Ramai yang berniaga, ramai berniaga. Nak kata berniaga tu ah nak kata berniaga tu sebagai salah satu daripada benda yang sejak daripada zaman Nabi kan. Nabi sendiri pun sebagai businessman. Bahkan dia berniaga tu lebih lama daripada dia menjadi seorang Nabi dan Rasul. So nak kata berniaga tu satu konsep perjuangan zaman berzaman yang dia merupakan asas survival kita. Cuma perlukan sedikit effort, sacrifice dari segi masa, tenaga dan juga memerlukan kreativiti. Itu je lah. Dan kesabaran faham. Macam tu. Faham. Itulah sekarang. InsyaAllah. Macam tengah macam apa tengah ni kan memang dari dulu macam contoh gaji penurunan dia macam drastik gila macam kadang-kadang kita nak ni pun susah, so itulah ingat nak buat maybe bukan sekarang lah, tengoklah macam mana dah okey nanti ni ke yang mana takkan mungkin okey kan untuk beberapa tahun ni. Insya Allah. Tak pernah, nanti saya jadi je lah ejen Ustaz Coko Jawa Cik Man ni. Boleh je, tapi sebab Cik Man rasa engkau boleh pergi lebih dari itu. Ha? Kau boleh pergi lebih. Yelah, maknanya kau boleh set up satu bisnes untuk engkau punya produk ataupun mungkin kerja yang selain daripada tak sekarang ni dah kerja steward ni teruskanlah. Sekarang ni mana kerja yang ada ni teruskanlah. Dan usia Adam masih lagi muda sangat-sangat. Tumpukan pada ni. And dia kata in case anything happen dengan kejayaan ni, baru kita fikirkan the next apa, benda yang seterusnya untuk dilakukan ataupun diceburi. Okay? Okay Adam? Okay Ustaz. Alright, so thank you kerana join IG Live. Nanti kalau ada masa kita jumpa lagi Adam. Doakan Cik Man. Doakan saya juga. Okay so, Adam. Bye. Thank you Adam. Iko. Masalah mana muka kau? Mana muka kau? Sekejap, sekejap. Wow. Betul lah. Kan orang lain, saya punya. Mana muka kau? Tak nampak ya cuman. Okay, aku nampak muka kau. Okay, terus. Kau tahu kan ini sesi apa? Ah, tahu, insyaAllah tahu. Okay, silakan. Nama saya Muhammad Ifamzi bin Zulkifli, umur dalam 19 tahun lah. Duduk kat Johor dan mak bapak masih ada. Tak tahu, saya tak tahu lah nak cerita pasal apa Cik Man. Cuba Cik Man. Siapa nama kau, Dik? Siapa nama kau? Ipan. Ipan, Cik Man nak, kau pakai spek mata ke ataupun cermin side mirror motor? Saya pakai cermin mata tapi itulah dah pacar sebelah ni. Tengok Cik Man. Ha. Okey, okey. Teruskan. Tak apa. Yang penting, yang penting kau bahagia. Okey, teruskan. Mak ayah masih ada? Ada. Masih ada lagi. Alhamdulillah. Cuma... Okey. Cuma apa? Cerita pasal kehidupan. Tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Saya sihat. Cerita pasal apa dia? Cuma kehidupan eh. Alhamdulillah. Saya panggil lagi. Jangan sehingga goyangkan. Jangan goyangkan handset eh. Jangan goyangkan handset. Okey, Cik Man ada migrain. Lepas tu terus. Muka kau macam aku punya pengarah rancangan tanya Cik Man. Macam talk show aku. Aku punya producer, aku punya director. Okey, teruskan dik. Saya tak tahu nak cerita pasal apa Cik Man sebab saya single tapi itulah. Cerita pasal tak, cerita bukan. Cerita luahan ni bukan sebab semata-mata untuk orang couple. Okey, tak apalah.
engkau single tu, itu satu 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 pilihan lah untuk engkau. Tapi engkau ada ada ni, ada berusaha untuk pernah meminati ke apa benda ke? Minat tu adalah. Saya saya minat ramai perempuan lah, cuman saya tengok lawan macam biasalah. Tak bukanlah minat betul, maksudnya macam minat gitu je. Tapi kalau suka betul-betul tu ada. Adalah suka seorang, tapi saya pernah cakap dengan dia, dia macam tak faham kan. Tapi dia jenis yang direct, saya cerita kan, nak kata kawan baik dia lah. Lepas tu kawan baik dia pula cerita kat dia. Lepas tu dia tanya direct kat saya, kau suka aku kan? Macam mana tu? Saya pun jawab je lah, saya pernah suka. Lepas tu dia panggil balik. Ayat, engkau punya ayat ni ringkas dan kemas. Cik Man mudah faham. Cik Man mudah faham. Tapi kau menjadikan dah, kenapa kau menjadikan perjalanan cinta kau complicated sedangkan ada cara mudah? Cinta memang complicated, Cik Man. Cinta tak complicated. Secara asasnya cinta itu mudah. Yang menjadikan complicated tu manusia. Engkau boleh direct kepada dia, kenapa dia sendiri kena tanya kepada engkau yang adakah kau minat dia ke tidak? Kau baik, Cik Man. Lepas tu kesudahnya cerita kau dengan dia macam mana? Tak, dia lah kan, saya kata saya single. Dia tanya saya, kau pernah suka aku? Cakap je lah, habis suka lagi tak? Saya takkanlah nak cakap suka kan? Ada mak perempuan tu pun macam lurus-lurus kayu aja, habis tu suka lagi tak? Kenapa kau tak cakap? Kau tak faham ke kalau perempuan tanya kau, bermakna dia dah buka ruang hati dia besar untuk kau? Cik Man, kalau Cik Man kat tempat saya, terkejut juga orang tanya macam tu. Habis kau suka aku lagi tak? Saya terkejut, Cik Man. Kan kalau aku dekat tempat kau, aku akan kata, yeah, I still like and love you. So how now? Itu Cik Man, saya malu. Saya ni malu-malu sikit. Saya sekolah rendah kan? Sekolah rendah. Tak ada, saya sekolah mendengar lelaki perempuan tak campur. Lepas tu masuk form 4, saya pindah sekolah lain. Jadilah, jadi campur pula kan, jadi kekok tau. Lepas tu bila jadi dia masa, perempuan, jadi masa dia dia tanya kau adakah kau masih suka aku lagi ke tidak, kau jawab apa? Saya jawab tak lah. Tapi aduh. Kau ni aneh tau. Kau ni aneh. Habis tak sekarang ni lagi. Kau sekarang ni college belajar kat mana? Saya belajar lagi UiTM. UiTM Pasir Gudang. Kos apa? Kos Mechanical Engineering. Kos seorang yang bagus. Mungkin orang mechanical mempunyai kehidupan yang begitu misteri. Tak juga, cuman mechanical orang biasa juga, manusia biasa, sama je semua. Ya, memang sama, berak semua, tapi mungkin dia ada ada some kind of the way how dia think about their life ataupun love ataupun tentang macam mana dia nak approach perempuan ataupun lelaki untuk dijadikan pasangan hidup. Berbezalah, budak sains lain, budak agama lain, macam itulah. Saya tak kisah pun, tak kisah sangat perempuan. Cuma itulah saya macam takut juga budak sekarang, macam saya tak minat sangat definisi cinta sekarang. Sebab kalau kita tengok budak sekarang ni, dia macam terlalu terpengaruh dengan media sosial kan. Saya jenis yang malah nak layan orang. Kadang member pun saya palau. Kalau member saya palau lagi lah. Member baik. Member baik kan biasa kita balas oleh reply awal-awal kan. Jadi member pun saya palau lagi. Budak perempuan. Berapa ramai. Yelah. Tak minat sangat lah kalau dia orang macam pengaruh kan. Masing-masing kat Insta, kat Twitter. Semua nak post pasal Pak Wu sendiri. Oh, sini boyfriend saya. Oh. Saya macam, tak ada. Jadi dia orang macam tetapkan standard kan. Jadi bila couple ni tak adalah setiap masa nak kena WhatsApp, nak kena ni. Kalau tak ni, sebab saya tengok kawan saya sendiri pun, kalau apa, balas lambat sikit merajuk. Tak boleh, saya tak minat sangat. Saya cari perempuan yang macam matang sikit lah, yang faham kan. Walaupun aku tak WhatsApp kau, aku tak WhatsApp aku, tapi kita tahu suka sama suka, saling jaga diri sendiri. Yalah, maksudnya perasaan tu kita pandai lah jaga batas apa semua kan. Cuma jadi bila kalau setiap masa kau nak WhatsApp ni, orang ni pun ada kerja masing-masing. Bila balas lambat, kau Allah merajuk lah. Lepas tu nak kena pujuk-pujuk. Saya mana geti pujuk, Cik Man? Cakap dengan perempuan pun malu. Aduh. I'm going along with you with this opinion.
Maknanya engkau memang one in thousand. Sebab zaman sekarang ni nak cari yang betul-betul pure pemikiran, cara yang kau fikir ni sama macam zaman 60-an. Walaupun orang nampak, ala bro, takkan nak nerd lagi dalam relationship, apa semua, mestilah luah-luah. Tapi cara kau tu sebenarnya cara yang selamat, cara yang orang kata dapat menjaga dirilah, compare to sekarang ni, zaman sekarang yang remaja lebih suka exposekan dia tengah berpegang dengan awet, and then betul lah tu. Tapi itulah cabaran yang ada. Cabaran yang ada. Teruskan dengan cara kau untuk mencari the new, apa, the next step untuk kehidupan kau, dan sentiasa ada rezeki itu. Allah akan memberi jalan. InsyaAllah. Doakan Cik Man juga. InsyaAllah Cik Man. Amin. Okay, salam keluarga. Jumpa lagi ya. Ya, InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tak klise tau, Sanisa. Aku rasa dia punya, dia tak klise. Kalau budak-budak zaman sekarang mungkin tak suka dengan cara yang dia cakap, tapi pemikiran dia bagus. Sebab dia tak terikut dengan arus perhubungan remaja ataupun arus percintaan zaman moden. Dan dia punya point of view tu penting untuk balancekan balik apa yang sedang berlaku sekarang. Sampaikan satu kelompok manusia, yang satu kumpulan manusia yang berkapal, mereka boleh menganggap yang tak berkapal itu sebagai satu kehidupan yang tak ada life. Dia downgradekan orang yang tak berkapal. So even macam tu zaman sekarang. Mungkin di barat, siapa perempuan yang masih ada dara dianggap perempuan yang tak beruntung. Kau faham tak maksud Cik Man? Perempuan yang tak ada dara, perempuan yang beruntung. Yang ada dara, tak beruntung, tak laku. Mungkin dalam komuniti manusia ada yang buat level ataupun standard yang macam tu. Contohnya, okay, itu satu maknanya, itu contoh yang aku bagilah. Macam dekat Malaysia ni, dalam satu kelas sekolah tu, semua berkapal kecuali seorang. So orang, budak yang tak berkapal ni, orang akan letakkan standard, oh tak laku, kau tengok kita orang ada kapal, ada awet, ada balak, apa semua. Jadi, kau faham tak maksud aku, Nisa? Bukan klise, tapi itu memang dah, memang luahan dia daripada hati dia yang bersih. Okay? Ah, betul-betul Sanisa, betul cakap kau, aku aku silap faham. Okey. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Jangan goyangkan handset. Okey, letak handset satu tempat. Kau jangan goyangkan eh. Okey. Kau tahu kan sesi apa ni? Tahu. Okey, silakan. Saya tak tahu nak cakap apa, tapi saya baru habis buat video untuk kerja presentation subjek. Subjek apa? Subjek BI, English. Oh, kau pandai BI. Kau belajar mana, dek? Saya SEM 3, belajar kat Politeknik Melimau. Ini geng poli dekat dalam sebelah, dekat depan Cik Man tu ada budak poli mesing. Dia sedang buat assignment, dia jual keropok. Ustaz, bukan, ni assignment lain. Ada assignment lain lah. Okay. Jadi maknanya poli malam ni lah. Okay, so teruskan. Kalau Cik Man ingat lagi lah, tahun lepas Cik Man ada datang poli saya. Huh? Kau datang ke masa Cik Man datang tu? Cik Man dia datang poli saya. Oh. Ada-ada Cik Man ada datang poli Melimau. Saya ingat lagi ada satu moment tu Cik Man nak kena macam, ada satu moment tu ada seorang budak Chinese ni kot, dia macam nak join Islam macam tu. So Cik Man macam ingat tak? Ingat dia. Okay, ingat. Itu. Lah. Oh, kau ada masa tu eh?
Dia ingatkan nak tanya soalan tapi tak apalah. Engkau masa tu ada Cik Man menghadap ke depan. Engkau masih sebelah kiri Cik Man kan? Betul. Macam mana Cik Man boleh tahu? Sebab sebelah kanan Cik Man semua lelaki. Betul. Pandai. Pintar. Okay, teruskan Luhan. Teruskan perkongsian. Teruskan perkongsian. Saya sebenarnya tak ada apa nak cakap tapi saya nak share satu benda ni yang saya teringat pasal iman kot. Okay. Bro. Okay, macam hari tu saya nak share je lah. Macam mana kita nak tahu iman kita ni rendah sebab hari tu saya ada tengok Munafik 2. Ada satu skrip tu, siapa tahu Hafiz Fairuz kot cakap kalau kita nak tahu iman kita rendah ke tinggi, tengok macam cara kita nak hadapi macam maksiat ke apa satu. Kalau kita hadap benda tu, kita tak mampu nak tegur, kita tak mampu nak cakap dengan orang tu, tapi kita cuma mampu doakan orang tu, so maksud iman kita rendah. So waktu tu, saya rasa dialog tu lah yang paling buat saya sentap lah. Sebab saya pun bukan yang reti sangat nak nasihat orang. So saya macam, aku harap kau happy je lah, aku harap kau tak, macam tu lah. Ya, yelah. Kata-kata tu ada benarnya dalam hadis pun Nabi sebut. Siapa yang melihat satu kemungkaran, taklah dia ubah dengan kuasa. Kalau tak mampu, ubah dengan mulut, dengan apa ni, nasihat. Kalau tak mampu, ubah dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman. Kan? So, betul lah kata-kata tu. Cuma kadang-kadang kita ni takut nak bercakap ataupun nak bagi nasihat sebab kita lebih nak menjaga hati kawan apa semua kan, sedangkan yang bagi kita kawan-kawan tu Allah. Jadi kalau kita nasihat kat dia dan dia palaukan kita, bukan bermakna kita rugi, dia lah yang rugi sebab dia abaikan nasihat kita. Kita yang nasihat dia tu takkan rugi sebab Allah akan bantu kita. Allah akan bantu kita kalau kita hilang seorang kawan. Ya, okay. Kalau kita hilang seorang kawan, Allah akan bagi 1,000 kawan. Allah akan bagi 1,000 kawan yang baik. Macam itulah lebih kurang. Okay? Macam saya nak kawan awak. Kau dah kenapa ni? Pukul kau kan? Okay, sekarang ni Cik Man nak tanya. Okay, kau pun fahamlah Cik Man akan tanya apa. Engkau sudah bertunang ke ataupun engkau sudah ada mempunyai seseorang yang kau rasa untuk masa depan kau ke? Belum bertunang, tak ada power tapi ada seseorang kot. Tapi bukan couple. Seseorang tu di poli jugalah. Poli Mersing? Di poli Mersing ke? Dia dia duduk Terengganu. Lepas tu dia dah faham tak engkau punya perasaan tu? Kakak Cik Man tak nak cerita lah. Ha? Tak nak cerita lah. Kita orang kan tu? Tak, kita sungguh kan? Kita sungguh kan? Baik engkau kahwin cepat dengan dia. Kenapa? Tak nak. Tak nak baik lah. Kau apa ke? Dia dah dawet lah. Maknanya dia dah bertunang lah. Dia dah bertunang lah kiranya. Tak adalah, umur dia pun baru 19. Ada dawet je. Saya 19. Sama sebaya ni. Okay. Mak dengan abah? Mak dengan abah? Masih ada? Mak. Ada. Alhamdulillah. Ayah kerja apa? Ayah dah pencin dah. Pencin apa? Entahlah, kerja kerajaan lah. Ayah pencen umur berapa? 50. Ha? 50. Ayah kahwin dengan mak umur dia berapa? 30. Tapi bukan ayah pencen 30 ke umur dia? Tak. Ya, ayah kau start pencen
pencintai mak kau. Pencinta. Start umur dia 30. Oh no, saya tak tahu. Aku, kau ingat aku dah tua-tua ni, aku tak reti nak bagi pick up line. Aku bagi pick up line untuk abah kau dekat untuk mak kau. Saya nak bagi kau line kat dia. Tak payah, kau pergi sebelum aku koyakkan kau punya. SMS saya dah siap. Kau jangan kacau aku. SMS saya dah siap. Okay, teruskan perkongsian. Ada adik-beradik ada berapa orang ni? Apa ni? Ni kita buat macam bio data lah eh. Macam profile macam tu. Okay, so nama saya Nari Abu Bakar. Saya anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Saya study SEM 3. Ambil course Food Service Halal Practice dekat Politeknik Merlimau. So sekarang ni saya duduk kat rumah sewa. Sebenarnya saya tak sangka Cik Man accept live ni. Saya suruh, saya suruh. Saya yang suruh. Aku bawa orang yang memang gatal, betul tak? Okay, terus cita-cita? Cita-cita saya. Cita-cita saya, first cita-cita saya, saya nak jadi angkasawan. Tapi itulah, bila dah besar tu baru sedar tak pandai. So sekarang ni cita-cita saya nak jadi businesswoman lah kot. Amin ya Rob, insyaAllah. Dan sekarang ni memang orang memang bergiat dengan bisnes lah. Nah, tak apalah. Terus kalau apa yang kau minat, yang penting kau jujur. Ni yang Cik Man. Yang Cik Man pinkan ni. Kau tak payah lah, Fik. Dia pelajar Poli Sultan Azlan Ahmad Shah di Pahang. Memanglah sebab tak payah sibuk macam mana. Ya, nama dia Fik. Dia ni kawan kepada yang teman Cik Man ni, Poli Mersing. So budak-budak poli je lah dalam ni sekarang. Saya sem 3 juga. Tapi yang sebelah Cik Man ni dah ada tunang. Tak ada. Itulah, kau fahamilah lelaki ni perangai macam mana. So kau abaikan saja. Okay. Aku sebut nama dia. Okay, terus tak apa, terima kasih kepada adik atas perkongsian. Doakan Cik Man dan netizen. Terima kasih, sama. Okay, doakan Cik Man eh. Nanti pindah pulih mesin. Fik kau kalau perempuan laju je Fik kau eh. Ada yang masuk kau. Okay, terus Cik Man nak ambil Cik Man rasa. Okay, ada lagi untuk sesi slot perkongsian. Ustaz tu bercakap daripada tadi. Kau pergi dekat sana. Dia tak dengar, dia bisu. Saya single, Alhamdulillah. Afiq single? Afiq single. Dia tak pernah cover? Pernah. Dengan siapa? Budak-budak Subang. Nama? Atira. Cak naik nama siapa cakapnya? Atira. Atira, apa tu sekarang? Tak ada. Sebab Atira tinggal dia tinggal Atira. Ha? Atira tinggalkan dia. Sebab saya tahu fitnah, saya cakap kat Atira yang Afiq tak suka dia. Lepas tu saya cakap kat Afiq yang Atira tak suka dia. Dah, dia clash. Kau cakap tu. Tak punca dia clash? Tak tahu. Mana saya nak tahu hal orang. Nama dia Atira betul? Atira, Atira. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Supaya saya boleh nampak jelas muka tuan. Siapa nama? Saya Muhammad Edis Abuan bin Abdullah. Masuk Islam pada tahun 7 bulan 3 2014. Masuk Islam tahun 7 bulan 3 2014. Oh Alhamdulillah 2014. Selamat datang. Selamat kembali ke agama fitrah. Asal dari Sarawak, Ibad. Asal dari Sarawak, Ibad. Sekarang umurnya berapa abang? Sekarang umur saya 37. Oh bawah saya, adik saya. Okey. Apa ni? Jadi sekarang ni tinggal berada di mana? Saya duduk di Melaka. Melaka kat mana? Melaka Batu Berendam. Melaka Batu Berendam yang okey, bekerja sebagai security TMB. TMB. Teruskan. Teruskan perkongsian. Selamat lemai. Saya selalu Selamat lemai tu apa?
Selamat petang. Oh, ya ke? Okey, terus. Saya selalu ikut program Cik Man, selalu tunggu live sebab saya selalu bekerja. Tak adalah buang-buang masa macam ni. Saya sampai ikut Cik Man sampai 4 pagi ke 5 pagi pun tak bisa. Saya ni suka tengok live Cik Man. Oh, terima kasih. Tapi tapi live Cik Man ni tak adalah kadang-kadang huru-hara. Sebab saya ni tak rusak sangat. Sebab saya jumpa Cik Man ni masa PKP je lah. Pernah jumpa saya face to face ke? Tak ada, saya dalam live. Oh. Yelah, tapi doakan Cik. Sebab saya setiap pun saya tunggu, tunggu Cik Man live. Saya tak pernah tengok live lain. Saya suka dalam apa TV apa Awesome pun saya tengok selalu. Tapi live Cik Man ni tak adalah bermanfaat sangat. Kadang-kadang tu membebel, kadang-kadang tu buat makan macam tu lah, tak adalah nak bagi yang terbaik Cik. Kadang-kadang banyak kekurangan lah. Tapi terima kasih lah kerana sebab saya sini pun saya beli rumah kat sini waktu rendam. Oh, tuan sudah berkeluarga lah. Belum bujang lagi. Saya sebelum ni saya duduk dengan anak saya dekat Sungai Udar. Tapi saya duduknya dah 3 tahun dah. Tapi abang ipar saya orang Johor, Jawa. Oh, Jawa. Duduk dengan anak sendiri. Lepas tu di halau keluar lah dari rumah. Saya ni banyak dugaan. Saya pindah rumah 7 kali lah. Dalam setahun. Okay. Teruskan. Teruskan. Terus saya pun lepas tu saya sewa menyewa lepas tu saya minta daripada Jabatan Agama Islam saya minta rumah untuk duduk. Lepas tu setahun saya berdoa apa semua doa sana sini tu yang saya dapat rumah dekat Hutan Rendam tu beli sendiri. Sekarang ni tuan dah ada siapa nak nama tadi? Nak Zafuan eh panggil Wan eh. Oh, sekarang ni Wan dah ada rumah lah. Rumah lah. Tinggal bayar. Yang nama ni nama yang pemain bola Johor. Okay. So saya tu lah saya kata ada juga perkongsian dengan Cik Man macam ni kira happy sikit lah. Kata dengan kata kekuatan saya Islam saya kuat lah kata. Kata yelah. macam kemah lah kalau tak ada tiang mesti dah roboh dah kata jadi kita kena kuat lah. Mana saya yang sebelum yang saya percaya Islam ni saya bukan masuk Islam suka-suka nak kahwin nak apa semua tak ada. Saya daripada tanah kubur itu. Cerita tanah tu di Bismillah tu lepas tu saya ingat sebab Kristian ni kan dia seminggu sekali semayang. Kalau kita tak semayang, dia tak tahu kita kuburkan dekat kubur tu. So saya teringatkan di manakah saya meninggal besok. Yelah. Dalam cari saksi. Nanti saya ada DM Cik. Saya ada DM Cik Man. Oh, ada DM Cik Man eh? Ada. Cik Man kata kita ni sekeluarga lah. Tu saya pun tersentap. Benar. Kita sekeluarga, Wan. Kita daripada rumpun yang sama, daripada Nabi Adam. Kita rapat kerana persaudaraan satu akidah. Yelah, memanglah ada ujian. Kadang-kadang Cik Man juga pernah berkongsi daripada saudara-saudara baru yang kembali kepada agama fitrah tentang ujian dia. Sebenarnya dekat Ajilah Cik Man ni selain daripada Wan ada beberapa orang yang masuk Islam dengan Cik Man berdasarkan melalui Instagram dan ada maknanya diorang pun ada ujian-ujian yang diorang hadapi dengan keluarga tapi diorang strong diorang pun teruskan dengan orang kata pendirian. Yalah akhirnya diorang happy lah walaupun ujian tu sentiasa ada macam tu. Terus kata kawan-kawan saya pun dia kata Islam ni terikat. Lepas tu diorang pun semua keluar. Tapi apa hukum dia Cik Man? Yelah kalau mereka keluar tu
mereka keluar tu memang salah lah perbuatan tu. Cuma kita nak kata kita yang dah lama Islam ni sepatutnya ambil berat kan. Ambil berat ataupun sepatutnya membantu supaya dapat mengukuhkan keimanan orang yang, kepercayaan orang yang baru kembali tu. Kalau kita niat macam tu, adakah akidah kita tu macam kekal ke macam mana? Kalau kita ada niat nak keluar, belum keluar lagi, iman kita sebenarnya lemah, tapi kita kena usahlah untuk mengukuhkan balik. Sebab Islam ni dia bukan agama yang dicipta oleh manusia kan, cipta oleh Allah. Cuma kita perlu belajarlah untuk mengukuhkan kepercayaan kita. Sebab saya yang percaya ke Islam itu, saya baru pergi umrah itu 2018. Jabatan agama Islam yang sebesarlah. Tapi itu lah kata, sebab sini tempat kerja pun seorang, dekat rumah pun seorang. So saya ni suka tengok live-live perkongsian lah, macam ceramah Cik Man. Saya pun ikut, saya follow. Siapa, ada apa, apa ni? Wan pun boleh ikuti juga ceramah-ceramah yang lain daripada ustaz-ustaz yang apa ni, orang alim-alim yang lain mereka. Tapi kita tak termasuk dekat kita punya tu yang kita minat. Cikman yang Cikman ni yang lebih yang jelas. Semua saya dapat ilmu daripada Cikman. Cikman yang jelas. Cikman boleh bagi setakat yang Cikman mampulah, banyaklah kekurangan, dan Cikman berharap adalah sumbangan yang boleh Cikman bagi pada Zapuan, insyaAllah. Mungkin PKP ni orang kata yang terbaik bagi saya, sebab saya terjumpa Cikman, mungkin ditulis Allah yang tulis terjumpa Cikman. Doakan saya, doakan Cikman juga ada kebaikan untuk orang lain. Sebab Osong pun saya tengok Cik Man dalam TV pun saya ikut. Kadang-kadang saya gelak sendiri tengok apa semua macam tu lah. Saya suka happy-happy lah, malah nak fikir-fikir sana sini malas. Tak apa, yang penting yang penting Wan tumpukan pada benda asas dalam agama ni, macam semayang lima waktu, semayang lima waktu. Lepas tu kalau Wan ada harta yang banyak, bayar zakat. Kalau tak cukup, tak apa, belanja untuk diri kita, sekali-sekala sedekah, pergi haji kalau mampu, kalau tak mampu, tak wajib. Itulah kehidupan kita, Wan. Kata kita buat baik dengan jiran kita, sampailah kita mati besok. Dan Allah akan menilailah benda tu. Yang penting kita tak putus asa, kan? Itu je lah. So Wan doakan Cik Man, insyaAllah Wan kalau ada rezeki kita boleh jumpa depan-depan. Tu Allah tentukan besok nanti, di satu masa nanti Wan doakan Cik Man. Alright? Cik Man itu. Nanti apa-apa nanti doakan Cik Man, apa-apa nanti kita akan plan lah apa-apa yang kita boleh buat. Okay? Alright? Terima kasih. Terima kasih Wan, Zapuan. Assalamualaikum. Dia cerita, mana ini nama orang. Ya. Yeah. Lepas tu kidney tahap 4. Tak, dia request tak? Nama dia kidney tahap 4. Bukan. Ha. Nama dia apa? Dia tak pakai gambar. Okey, Ashira. Bukan. Ashira. Lepas tu, mana abang tadi? Tak ada nama pula aku. Zaid, Lin, Ashikin. Ni, lepas tu? Ya, Ustaz slide komen-komen. Ustaz slide komen-komen. Dia buat komen tadi. Dia cerita apa? Nak cerita pasal penyakit tak? Tak empat sakit ni. Pasti dia tak ada gambar. Kejap. Bagus. Bukan cuman. Kejap. Batman kenapa? Dia buat hal apa? Batman full awake tadi. Bini dia dah tidur. Solat jaga attitude je. Malanis bukan? Gambar kau kan? Atas lagi. Okay, ada. Mana tadi? Ngucap balik bang. Dekat ni. Tanya kalau kau Islam. Okay, Cik Man kadang-kadang masalah. Tu. Mana? Buka atas tu. Cik Man, Syirah. Syirah, Dahlah Tumat. Okay, ni Rafiz. Rafiz tu. Abang tu. Okay. Rafiz.
Hafizul. Cak-cak, aku tak boleh. Kalau nak tengok dulu, kalau nak share, okey, tak apa, aku ambil dekat saya duduk. Cak-cak-cak. Okey, sekejap. Batman berani, bini dia tidur, dia follow awak tadi. Hafizul. Hafizul. Rafizizwan. Tak ada. Tahu, takut dah keluar ke. Tak keluar. Dia tadi lagi di request. Rafizizwan. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Siapa nama? Nama saya Wan Rafizizwan dari Penang. Okey, Rafizi, letakkan okey, tu terbalik tu. Balik tu. Balik. Okey, letakkan, kau sandarkan headset tu. Okey, kuatkan suara. Kuat. Okey, nice. Okey, silakan. Silakan. Saya dari Penang, Sungai Bakak. Sungai Bakak. Apa dekat leher tu ya? Ni apa tu, macam wire lah untuk cuci darah. Oh, Rafizi kenapa eh? Apa, sakit buah pinggang tahap 4. So sekarang ni ada dekat mana? Ada dekat rumah Sungai Bakak. Maknanya sekarang ni ada apa-apa, apa yang doktor ceritakan pada Rafizi tentang perkembangan sakit ni? Kena umur saya time tu tingkatan 2. Okay. Sekarang umur 17. Okay. Sekarang dulu duk cuci ayak ah, cuci dia ada macam satu ayak ah mesin. Dia doktor bagi lah, semua ada lah, macam tu kotak-kotak kan. Okey. Ada kotak belakang tu kan. Okey. Lepas tu dia macam beg, kalau beg, dia beg ayak ni. Dia masuk, ada satu wire dalam perut kan yang untuk saya buang ayak kotak. Dia akan keluar ah, tadi baru saya buat. Sambil tengok live Cik Man, saya buat buat kerja saya. Ini ayam kotak untuk sin dalam perut lah. Okay. So sekarang ni, Rafizi boleh jalan? Boleh jalan. Dia macam biasa lah. Kalau yang ni, dia untuk dialisis tidak lah. Lepas tu maknanya, dari segi makan macam mana? Makan kena pantang lah. Apa yang Rafizi tak boleh? Garam, macam kicap, macam soya, ayam milo tak boleh, susu. Lagi kalau macam protein, kena ikut lah. Ada yang tak boleh makan, yang boleh makan doktor syorkan ikan apa? Ayam dengan ikan salmon sahaja. Okey, maknanya buah pinggang tu dua-dua bermasalah ke ataupun satu je? Dua-dua rosak. Tapi maksudnya mungkin ada tak buat teruskan? Mungkin sebab makanan kecil-kecil dulu kan. Makanan kecil-kecil masuk Rafizi, makanan apa? Dulu memang kecil-kecil dulu saya apa suka makan apa keropok. Tapi iPad tu kan. Benda-benda yang masin lah dulu kecil-kecil. Selalu jugalah. Lagi satu Maggi lah nak pesan kat semua jangan makan sangat. Macam mana Rafizi boleh tahu yang Rafizi ada sakit buah pinggang? Maknanya bila puncanya dapat check tu? Bila puncanya dapat tahu? Sebab ada apa yang berlaku sehingga membuatkan Rafizi pergi check dan akhirnya dapat tahu? Ya. Mula-mula time kekatan 2 tu memang time raja 6 tu badan kalau nak buat apa, nak lari ke, nak buat apa semua rasa lemah. Dan selalu jadi gatal-gatal, selalu jadi krem, kejang kan. Selalu jadi macam tu. Lepas tu makan pun tak lalu. Lepas tu dalam umur kekatan 2 tu last belum sebulan nak sakit tu saya demam. Demam sebulan, demam seminggu tapi dia tak kebah. Macam dia demam petang dia lega sat, bila malam dia demam balik.
Lepas tu sehari sebelum nak ke nak picit tu kan, saya pengsan. Pengsan lepas tu mak saya bawa pergi apa hospital dekat kawasan rumah saya. Lepas tu doktor cek darah. Doktor cakap anak puan buah pinggang dia rosak dua-dua belah. Lepas tu dia pun tebuk. Tebuk masuk pahit kat paha. Buat dialisis. Buat dialisis kali pertama macam tu. Lepas tu 3 hari macam tu dia hantar saya pi pakar buah pinggang, pakar buah pinggang kanak-kanak dekat Pulau Pinang. Hospital besar Pulau Pinang. Sampai sekarang saya cuci darah dengan ayak dia buat dodo. So sekarang ni apa aktiviti yang Rafizi boleh buat? Maknanya berjalan, kemudian jalan cinta tak jalan mak sangat lah. Kalau pergi sekolah tu macam biasa je. Dia sekarang dia umur Rafizi, Rafizi umur berapa sekarang? 17. Ha? 17. Ya Allah, form 5. Ya, ya. Habis sekolah, bersekolah lah. Sekolah? Okey, kalau ketika pergi sekolah tu, ada apa-apa yang bersambung di badan ataupun ke macam mana? Ke kena bawa alat-alat tak, tak, tak. Tu? Pipe ni dia plaster je. Dia macam ada pipe lah masuk ke dalam tengkok sampai ke jantung. Lepas tu dia pejik dekat tengkok, dekat tengkok ni dia pejik pakai pakai benang kan. Masuk dia, dia pertutup lah plaster ni dengan pipe. Setiap kali hari Sabtu, saya akan pergi hospital. Tidur, mereka akan buat lah kerja, buat kerja mereka. Saya duduk dekat mesin dia lagi. Rafizi, dalam kos ayah kerja apa? Ayah kerja Tesco. Kerja apa tu di Tesco? Bahagian elektrik. Mak? Kerja elektrik tu. Mak? Mak tak kerja. Adik-beradik berapa orang Rafizi? 6. Rafizi anak ke berapa? 4. Maknanya ada yang sudah kahwin? Ada abang. Abang yang nombor 2. Abang nombor 2. So macam untuk Rafizi punya apa ni? Apa proses kita kata tadi? Dialisis apa ya? Ha? Dialisis lah. Dialisis ni. Dialisis ni dan apa tadi? Lagi satu CAPD. CAPD dia untuk cuci ayak. Untuk rawatan-rawatan ni semua dia berlangsung secara berkala dan berjadual lah. Yeah. Memang berjadual. Sebulan berapa kali? Tak dengar. Cik Man tak dengar. Cuci ayak sehari 4 kali. Okey, dalam sebulan untuk semua benda tu dia makan kos berapa tu Rafizi? Bulan kalau ikut skala sekali cuci, seminggu kena cuci darah 3 kali. Sekali cuci, satu sekali cuci tu 300. 900 seminggu, 9 kali 4, 3,000 lebih sebulan. Lebih kurang. Tapi kalau untuk ayak ni, kalau untuk ayak, ni dia ayak. Dia ayak dia sini ya. Kalau untuk ayak, apa, sehari 4 kali. Satu potong. Sehari 4 kali. Tak dengar suara. Suara tak dengar. Rafizi, mic betul-betul. Dari 4 kali. Kos tu berapa? Satu kotak, RM200. Maknanya, satu hari 4 kotak? Sehari satu kotak.
Sehari 200. Sebulan hospital akan hantar 30 kotak. Maknanya satu hari 200 darab 6,000 sebulan. Ya, ya. Maknanya total satu bulan 10,000. Ya, tapi saya pasal budak sekolah kan. Free lah semua. Oh, hospital bagi free lah. Ada surat sekolah kerajaannya. Boleh tinggalkan apa ni? Tadi ada yang minta nombor akaun tu Cik Man Bukit Initiative untuk Rafizi ada nombor akaun? Ha? Ada nombor akaun bank? Ayah punya ke mak punya ke sesiapa punya? Ada. Bacakan. Saya nak kena cari lho ustaz. Tak apa, DM boleh ustaz? Tak apa, nanti DM eh. Okey. So, belajar macam mana? PT3 dapat berapa dulu? PT3 saya teruk juga lah keputusan sebab start form 2 tu saya masuk UAT 8 bulan. Lepas tu term form 3 jarang pergi sekolah, banyak masuk hospital. Tak apalah. Yang penting Allah tahulah pengorbanan tu macam mana, teruskanlah, jangan putus asa. Ya. Sebab apa, ramai lah kawan-kawan saya yang cuci darah pun, ramai yang kecil-kecil lagi sama umur ada ramai. Oh ya ke? Ya, baby 2 bulan pun ada ustaz. Tak, yang Rafizi kata ni kawan-kawan yang kecil-kecil pun. Ada kawan India, seorang India. Jarang Cik Man dengar budak muda kena sakit buah pinggang. Sekarang ni memang pemakanan banyak lah doktor cakap. Yelah. Tapi Rafizi okey, masih tak ada rasa putus asa eh. Jangan putus asa. Banyak ni lah dapat sokongan dari doktor, misi semua. Kena dengar cakap doktor lah, insyaAllah apa semua. Tak, Rafizi sebenarnya lagi elok kalau Cik Man pinkan buat akaun kat sini. So Rafizi tak boleh usahakan cari, sekarang ni boleh berjalan tak kat situ? Boleh berjalan tak boleh? Boleh. Nombor akaun tu ada dekat mana? Mak dah tidur, ayah dah tidur ke? Ataupun Rafizi ada tulis mana-mana ke? Sekejap, saya tanya mak. Mak dah tidur tak boleh, Mak? Dah, mak bangun dah. Mak boleh tanya mak nombor akaun? Sekejap. Kalau dia dah tidur, jangan apa, nanti mak kasi nombor plat kereta ayah pula. Sekejap. Sekejap, saya cari ya. Kejap, sementara Rafizi cari tu, Cik Man nak lelap sekejap. Aku nak lihat sekejap, Rafi. Sementara tu. Arif, kau kena tidur, Arif. Besok siapa nak drive, Arif, kalau dua-dua tak tidur? Apa dia? Besok secret recipe kat belahan je.
Ada mak. Ini ya, Mak. Rafizi, Rafizi. Ya. Tak apa, tak apa, tak payah cari, nanti DM ke Cik Man. Alright. Dah jumpa Ustaz. Okey, ada baca. Okey, bacakan. Ni bank apa? Bank BSN. Ha? BSN. Kejap. Kejap. 07 112 741 000 117 819. Ah, betul Ustaz. Bank apa? BSN. BSN. Ya. Yeah. Nama, nama atas nama siapa? Atas nama Rohaya binti Nayan. Rohaya binti Nayan. Okey, N A Y A N. Ya, yeah, ya. Yeah. Nombor okey. Ni kanser buah pinggang ke? Dah ada dah. Buah pinggang rosak. Okay guys, ini nombor apa, akaun bank Rafizi pesakit buah pinggang rosak. Buat akaun dia 0712 tu. Korang boleh, ni lah, screenshot yang Cik Man pinkan. Jadi kita dah dengar daripada orang dia lah. Cik Man sebenarnya jenis yang tak mengiklankan nombor akaun bank. Kita bimbang, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang minta apa. So sebab kita bimbang dia scammer. Tapi bila Cik Man dah berbual dengan Rafizi ni dan dah berjumpa secara ni live, nampak apa semua ni, so kita memang yakin lah dan semoga dipermudahkan urusan oleh Allah. Okay. Terima kasih Ustaz. So apa yang Cik Man harapkan, semoga Rafizi teruskan semangat lah. Sebab ramai orang-orang di sekeliling Rafizi yang memberikan sokongan sebenarnya. Terima kasih satu benda. Okay. Pada semua yang dengar ni, jangan makan buah Maggi terlalu banyak lah. Maggi dengan keropok lah. Tapi untuk budak-budak kecil yang ada anak tu, jangan bagi makan keropok sangat. Tapi Cik Man memang memang kaki Maggi sebenarnya zaman sekolah dulu, tapi sekarang dah kurang dah. Maggi kalau boleh makan Maggi tu, banyakkan makan sayur lah. Sebab dia punya perencah dia tu memang banyak Ajinomoto lah. So, ni lah Cik Man. Cik Man tengok pun Rafizi semangat kuat. Doakan. Kadang-kadang orang yang sakit ni semangat dia lebih kuat daripada orang yang sihat. Tapi hati dia sentiasa rasa tak apa, rasa tak tenang dengan kehidupan dunia ni. Ya. Yeah. So,
kadang-kadang picak juga lah, tak selesa nak hidup, kena buat semua ni. Tapi alhamdulillah ada doktor-doktor semua, misi-misi semua bagi sokongan, nasihat, kata kena kuat kan. Sebab mereka kata ada yang boleh hidup lagi, sembuh lagi. InsyaAllah Rafizi. Okay, amin. Nanti Rafizi doakan Cik Man, ada rezeki kita DC lagi insyaAllah ya. Amin. Ya. Okay, salam keluarga eh. Okay, salam keluarga. Ya. Okay Rafizi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Who want to talk? Batman ni kenapa? Batman buat hal Ustaz. Dia kata apa tadi? Dia follow dia tadi. Kita Batman, kena... kau kenapa Batman? Kita kena beritahu lah dia ni. Ha? Hapis. Kau kenapa? Kau... kenapa semua sebut pasal Batman ni? Okay, kejap kasih Cik Man. Okey, teruskan sesi perkongsian. Ini bukan sesi soal jawab, sesi perkongsian diri netizen sendiri. So, syaratnya dua, jangan goyangkan handset dan letakkan muka jelas di tengah-tengah frame. Kalau perempuan, tutup aurat lah. Ini bukan sesi soal jawab, untuk sesi perkongsian. Terus ada yang mau live dengan saya. Terus kamu mau ngapain lah? Kita habis ceramah, kita dah balik hotel balik kan? Oh. Silakan. Nama saya Azam. Kuat sikit Azam. Nama saya Azam, umur 19. Daripada mana? Daripada Bentong. Bentong, belajar di belajar mana? Tak belajar, kerja-kerja. Ha? Kerja. Kerja kat mana? Dekat Bentong lah. Bentong, kerja apa? Kedai makan.
makan. Okey, terus tahukan ni sesi apa? Sesi apa? Ha? Sesi apa? Sorry, ya, tak ada ni, ya, tak ada apa? Tak ada apa? Single. Sesi single? Eh, jap. Sesi apa ya tadi? Ha. Tahu tak ni sesi apa? Sesi ni. Netizen. Sesi untuk menceritakan tentang diri awak. Ceritakan apa-apa tentang kehidupan awak. Apa yang awak nak ceritakan. Okay. Buat masa sekarang ni single lah. Ha? Buat masa sekarang ni single. Ni bukan nak cerita single ke tak. Maknanya banyak lagi lah tentang diri. Apa tadi? Siapa nama tadi? Ismail? Azam. Azam. Ceritakan apa-apa. Apa-apalah, tak tahu nak cerita apa. Mak siapa nama, abah, kerja apa semua, adik-adik cerita kan? Oh, mak. Tak kerja, mak buat kuih je, abah. Dia pun tak kerja, buat kerja sendiri lah. Apa dia? Dia buat kerja sendiri. Lagi? Mak kadang buat kuih yang terkedua orang lah. Okey, teruskan. Ada 10 orang. Azam anak ke berapa? Anak ke 8. Oh, ramailah akak dengan abang nak kahwin. Dah kahwin empat orang lah. Dua lelaki 24 baru kahwin. Apa dia? Anak buah nak masuk 9 dah lah. Oh, iya ke? Di tengah engkau bingung dalam hatiku bergoncang berasa. Tidur, Ustaz. Esok nak siang hari. Nasib baik tu nak hidup dekat itu. Kejut dia gelap tu. Astaghfirullahaladzim, tak boleh yang bagi tahu. Ustaz bangun, tidur lah tu Ustaz. Ya. Yeah. Mana pergi Azam? Azam nak kerja sebab tidur. Kita nak gerak sekejap. Kita buat subuh pukul 6 bangun ataupun 5.45 semayang. Lepas tu tidur, lepas tu terus sarapan. Lepas tu start sana 9.30. Pukul 8.50 kita gerak. So maknanya dalam pukul 7, 8.50 tu boleh. 8.50 kita gerak. 8.50 Ustaz drive dulu lah. Jangan. Dia tengok cuma tidur terus tidur dia. Berjangkit lah Ustaznya ngantuk. Mana tadi? Tak, dia turun macam semalam Ustaz nak pergi ke KL shooting sampai pukul 4 pagi kat Seremban, tompang rumah kawan. Tak boleh tidur, kalau tidur mampus aku.
Lepas tu kena jaga, tahan jaga. Lepas tu, lepas subuh terus pergi KL. Lepas tu jam satu jam lebih dekat Sungai Besi. Lalas, minta penganjur batalkan, patah balik. Tak jadi. Dia tanya apa tadi? Jalan ke tangkap apa tadi? Jalan ke tangkap jam besok. Jalan ke tangkap jam. Just dia nak beritahu lah tentang situasi ni. Esok ada kerja. Yalah. Memang nak layan jam pagi. Genji Rara. Eh, Ijam tadi mengajuk ke? Ijam mengantuk. Dia tengok Ustaz tidur. Betul. Oh, Ustaz dah tidur dah? Ustaz dah lelap lah. Ustaz tidur lah tadi? Dia, lepas tu dah kau nampak Ustaz tidur. Dia pergi dalam mimpi Ustaz tu. Tak, tadi Ustaz tidur? Tak ada lah Ustaz. Ke Ustaz kat dalam lain. Allah sebalik mata. Jumpa yang pen. KL saya cakap lah, KL memang hari jam. Bukan sekat esok lah. KL memang hari jam. Tangkap ya. Okey, dari siang tadi. Okey, ya, memang kentut. Memang mantap lah kawan. Eh, Aiman kentut, Aimu kentut? Kau kata dari siang tadi. Dari siang tadi kau cakap. Kau cakap dari siang tadi nak lah tak dapat-dapat. Lepas tu bila aku invite kau tak nak lah. Dari siang tadi nak VC tak dapat-dapat. Aimu kentut. Aku nak ni kau tak nak lah. Cara lain. Sekarang aku blok orang. Baik kau angkat. Kau anggap lah. Ini panggilan muka laki ni lah. Aku pula yang gigil dengar. Jangan tidur. Saya tak derai, saya tak tidur. Yelah sekejap lah teman ni ha. Ya, sekejap. Alamak, man. Lain kau, man. Man, lain. Okay, jangan goyangkan. Jangan goyang-goyang. Pakai baju ya. Aku perawan janda. Perawan atau janda. Cik Man. Kau cakap dengan siapa? Man cakap dengan. Kau cakap dengan siapa tu? Member. Okay. Kau dekat mana ni? Dekat Singapura. Oh, Singapura apa? Sangkut dekat sini. Dah bulan dah. Oh, waduh, kentut ucuk. Kisah Nisa. Angah-angah, aku tak suka tu. Mudah WeChat ni bahasa kentut ucuk. Cakap je lah betul-betul. Kenapa nama kau kentut? Dah lama lah Cik Man pakai nama ni. Yelah, tak apalah eh. Dah. Okay, so maknanya kau orang Malaysia ke apa? Orang Malaysia. Kerja di sana lah. Okay. Boleh cik, terus kau tahu kan sesi apa ni? Ni sesi ni ya. Boleh tanya-tanya tak? Tak. Kau nak kena carut kau tanyalah. Boleh tanya-tanya. Kau nak kena carut kau tanyalah. Ini sesi apa? Kau ikut ke tidak? Apa perkembangan aku punya live? Baru buka ni. Baru buka maknanya kau tak boleh live dengan aku sekarang sebab ini sesi lain. Tak boleh. Ini sesi apa ni? Ini sesi perkongsian tentang peribadi kau. Mana dengan perempuan mana kau pernah apa. Oh. Apa ni. Boleh nak berkongsi ni. Tak ada perempuan tak ada. Dah kahwin lah Cik Man. Ha? Dah kahwin. Yelah, habis bini kau jantan? Tak ada lah. Ha. Maknanya ialah tentang keluarga, tentang adik-beradik, ceritalah apa-apa. Okey, cepat. Masa dapat mengentut tu. Tentang sejarah boleh sejarah. Tentang sejarah. Ha, sejarah apa? Merong Mahawangsa. Aku nak diri kau. Dirilah ni tapi. Okay, terus. Macam mana nak cakap? Mula-mula.
tidur. Nama panjang. Oh, nama. Nama panjang Muhammad Aimullah bin Hamzah. Okey. Umur 28. Terus dah kahwin dah? Dah kahwin, anak 3. Daddy lah. Nombor 1 anak 9 tahun. Nombor 2 anak 5 tahun, nombor 3 baru lahir lah, ada setahun lah. Sejarah, nak sejarah hitam ke sejarah putih? Tak ada, bukanlah sejarah. Mak, cerita pasal mak abah keluarga. Satu-satu pula aku nak tanya kau ni. Sekarang netizen nak tahu sejarah nama kentut tu, bang. Oh, sejarah nama kentut. Ini cerita sejarah dia nama kentut. MySpace dulu kot. Nama MySpace dulu, berapa lama dulu. Pakai nama ni. Lepas tu sampai ke Instagram. And memang dapat nama ni lah. Facebook tak ada Facebook eh. Memang Instagram je ada sekarang ni. Sejarah hidup eh. Sejarah hidup. Oh, macam-macam lah Jiman. Kau kahwin umur berapa? 19. Wah. Sekiranya saya dah boleh kahwin, Ustaz? Ha? Belum. Kau tak bertanggungjawab. Kahwin. Nak cerita pasal apa kahwin muda? Okay. Mungkin ni diorang ni semua siapa, nak. Siapa nak kahwin muda tu? Masing-masing gelintir nak kahwin semua tu. Mental kena kuat lah, tak boleh koyak. Tu je lah pesanan. Lepas tu apa-apa lagi-lagi pasal kewangan lah. Kalau kita mesti panas hati tengok member-member kita muda-muda semua pergi travel sana-sini. Kita dah dukung anak dah umur 20 tahun, umur 19. Itulah. Lepas tu apa-apa buat, macam contoh buat jahat ke, buat baik ke, bagi tahu je lah bini. Jangan belakangan. Okay. Bagus kau. Bagi tahu je lah bini. Ya betul, bagi tahu bang. Nanti sebab apa? Nanti lama pun dia dapat tahu juga. Jadi bila dia dapat tahu jenis, ada jenis perempuan macam tak suka lah, macam dia dapat tahu dia ada rahsia lah, ada rahsia tentang keburukan laki dia. Faham tak? Yalah. Kita contoh kita buat jahat apa pun, macam-macam lah jahat. Tak apa, yang tu tak payah cerita lah. Yang tu tak payah cerita. Jahat tak cerita lah. Macam-macam jahat lah. Jadinya kalau tu bagi tahu je dia. Bagi tahu je dia. Sebab kita, tapi setakat ni bini. Setakat ni bini kalau kau bagi tahu dia yalah, perempuan tu marah tu normal lah kan. And then lepas tu sebelum buat bagi tahu dulu. Jadinya dia pun tahu kita punya apa, kita punya nafsu muda kita kan, macam mana kan. Betul. Kita tahu nafsu muda kita. Okey, tak apalah. Buatlah. Macam tu lah. Tapi okey dah. Sekali je buat. Kau tengok cilik main kena. Ya satu bang, kalau bagi tahu sebelum ni, dia marah. Marah memang marah. Dia pun manusia juga apa. Kan? Takkan nak kahwin lagi bang. Auto marah. Jangan. Ya itulah. Lepas tu semoga kehidupan kau terus dipermudahkan lah, diberkati. Amin. Sebenarnya nak balik ni 19 bulan ni, tapi dapat balik 7 hari je. 19 bulan ni balik kejap 7 hari. Sebab memang bekerja mencari rezeki di Singapura lah. Kat sini baru 4 tahun lebih, 5 tahun, dekat 5 habis, tahun. Habis isteri dan anak-anak di mana, di Malaysia? JB. Dekat JB. Oh, di JB. Dekat Senai. Yelah, insyaAllah. Jadinya sekarang ni pun macam dia pun susah lah kan. Macam dulu kan saya ada, boleh tolong jugalah. Pergi rumah ke, sampai kain ke, sekarang ni susah lah seorang lah. Kan, jaga semua. Tu je lah. InsyaAllah. Doakan Cik Man juga. Doakan semua.
Nak tanya tapi ni bukan sisi bertanya. Tak boleh tanya lah. Tak apa, next time lah. Tak apa, nanti kita buat sesi lain. Macam mana nak pertahankan untuk trademark sesi ni, sesi perkongsian. Nanti Cik Man akan buat sesi lain. Okay? Okay. Kau pun ada jugalah kadang-kadang masukkan. Memang daripada siang hari lama juga tengok. Mana dia? Dia tengok berapa orang live. Kau contoh 3. Tapi hari ni, baru first time hari ni masuk live Cik Man. Eh tak, sebelum-sebelum dah masuk dah. Okay, tak apa. Nanti maksudnya Cik Man... Okay, Aimu Kentut ni Cik Man familiar. Sebelum ni pernah ada. Tak apa, nanti kita apa? Kita buka. Tengok tu apa tu? Komen-komen tu. Semua cakap mana kentutnya apa semua. Okay, alright. Yeah, tak apa. Okay. Okay, nanti ke salam keluarga ni. Baik. Okay, take care, jaga diri. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kena perhati Batman lah Ustaz. Batman mana lah? Kejap aku nak cari Batman balik. Batman lagi macam jadi lah Ustaz. Aku nak cari Batman balik. Mana Batman? Ada lagi tak ada? Ada. Cari kat komen je lah. Ha? Cari kat komen je. Sekejap. Dia dah apa tu? Batman kejap. Ada. Ha tu. Okay. Kau tak angkat aku block kau. Hafiz. Engkau Ini masalah apa tadi? Saya tak tahu saya apa benda dia orang saya. Kau menggatal ya dengan. Engkau baru nak gurah tadi. Tiba-tiba kau dah menggatal. Saya gurau saya. Kau jangan nak berasap. Kau jangan nak berasap. Kau letak tepi. Macam mana? Macam mana pula ada suara double ni? Tadi tak ada double. Kau lupa double. Buat aku nyentik kau. Double apa Zat? Suara bergema. Bergema tak? Tak. Baru tak. Kau buat apa gema tadi? Kenapa? Tak tahu juga. Application Zat? Filter. Oh, filter yang menyebabkan. Okay, kau apa tadi kau add dia add siapa? Dia awak memang lima tadi dia kan? Dia follow tadi. Genji Rara tu kan? Bukan. Apa? Yang berlima siapa? Tunang saya Entah, saya pun tak tahu saya apa. wife kau mana? Ada saya tidur saya. Dia, sekarang ni kau dekat bilik mana? Mengigil dengan set. Ha? Apa dia? saya kat ni ruang tamu set. Dia dekat mana? Dekat sebelah saya lah ruang tamu. Dia dengar tak tu? Tidur. Okay, apa engkau ada niat ke nak apa? Tak ada Ustaz, saja Ustaz. Kita hidup ni kena friendly Ustaz. Kalau mak ada lah Izul Arif gua. Saya kecil dah Izul Arif Ustaz. Ustaz, saya kena hentam ni Ustaz. Aduh, hai. Adalah dia orang gurau itu. Kita buat Izul Arif Ustaz. Ngantuk Ustaz. Aku kena bertahan lah ni besok pagi nak apa. Tak apa, kau tidur. Kau jangan, bukanlah maksudnya. Kau jaga bini kau elok. Dia follow untuk saya nak follow itu tadi. Tak sempat. Aku nak, okay Ustaz. Saya nak tidur ni Ustaz. Kau tidur lah jangan. Jangan tak tidur lah. Okay Ustaz. Aku rasa kau tak tidur ni. Okay, jumpa lagi. Okay. Izul Arif, Zat. Saya nampak Izul Arif tu. Ya, aku tahu. Tapi Ustaz takkan ambil orang yang tak request. Ni Ijam ni, buat dia request apa lagi? Tak puas hati aku tidur tadi. Dia dah keluar mimpi ya tu. Tadi masuk mimpi Ustaz dia tu. Perawan atau hujan. Apa channel lagu dia? Tak tahulah dia ada lagu dangdutnya. Ambil lah tu nak dengar apa tu. Apa?
perawan atau janda tadi tu? Bukan janda tu, tolong. Tadi ada perempuan yang suruh saya cakap ke Ustaz, saya cakap dia tapi tak mana dia. Cakap, kau suruh, dia suruh kau apa dia? Suruh invite dia. Mana, siapa nama dia? Tak tahu lah, Nur apa tadi. Nur apa? Tahu lah. Sebab perempuan yang menunggu bukan seorang dalam Malaysia. Yalah. Eh, lagu cik, lagu perawan janda tu. Eh, Ustaz, mana-mana dengar dandut bahaya ke Ustaz? Apa lah? Gelik Haji sebelah kan. Kulit Pak Haji masuk sebelah tadi kan? Dia bertiga tu. Izul Arif tak nak Arif, dia kata. Aku blok kang-kang Izul Arif. Ha. Tak boleh lah, ya. Ya. Rumit, tak boleh. Dia perangai macam mana? Ha? Perangai dia. Bagus tak pula tu, Ustaz? Couple lah. Tak. Kau tak boleh nak cerita bagus lah. Tak, serius-serius. Dia... Ha, tu dia dekat tu. Mana? Tu. Ni? Ha. Eh, bukan. Tak dekat tu? Tak. Eh, ha. Dia dekat. Jadi ke kita set. Ini budak dia. Ini budak dia, Ustaz. Budak melimau, Ustaz. Tak jasin. Kau letak handset kau jangan goyang eh. Okey, terus silakan. Terus apa, Ustaz? Kau request aku accept. Kau faham ke tak? Saya ada satu soalan ni. Ini bukan sesi soal jawab. Kau tahu kan ni sesi apa? Sesi apa? Kata budak ni betul. Budak, ha? Betul tak betul? Budak ni otak kena beleng tak? Dia... Kau baru masuk lah Cik Man pukul berapa? Baru tadi ada Ustaz. Tak, ini bukan sesi soal jawab. Dia ini sesi luahan. Ada berapa perempuan dalam hidup kau. Kau pernah... Jangan cakap macam tu Ustaz. Maksudnya... kau pernah couple ke latar belakang hidup kau, apa-apa yang berkenaan dengan diri kau. Sekarang ni kau yang bercerita, bukannya sesi soal jawab. Kau faham tak? Faham. Okey, teruskan. Kau tak, okey. Jadi biasa basuh baju malam-malam? Habis basuh baju. Mastura. Saya Afiq dah masih suci. Kau dah lah. Okay, waiting for. Auto reject. Okay. Dia tak ada kisah hidup, sebab tu dia tak nak cerita kisah hidup dia. Kisah hidup ni maknanya cerita lah mak siapa, cerita-cerita. Bukannya kisah hidup ni. Takkan hidup dia tidur je benda kecil. Kalau hidup dia, saya tak cerita kat saya. Saya boleh cerita satu-satu. Nak kongsi tapi tak nak live. Kita buat ujung-ujung je lah. Tunggu tak ada orang. Ini kau pun dah lajak sini. Siapa? Api seribut. Siapa dia ni? Tahu. Afiq gatal, Zat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Asal daripada Sarawak. Tetap dekat nilai. Nak share pasal saya punya life lah. Sebab PKP ni banyak benda jadi, Ustaz. Saya pernah berkahwin. Mengenali bekas isteri selama 6 tahun. Lepas tu tak jodoh tak panjang. Ada macam-macam lah dugaan sepanjang berkenalan tu sampai tunang sampai kahwin. Dia punya dugaan tu macam-macam. Saya share ni sebab nak bagi tahu kat orang semua yang live kat sini, kalau ada yang fikir nak kahwin tu, kalau pasangan, kalau korang nak kahwin, kena make sure
apa, korang punya, korang kena jadi opposite of your pasangan. Umur saya 28, kahwin masa umur 26. Sebab oh, kahwin umur cakap, kahwin sekarang ni umur kau berapa dek? 28. Kau kahwin umur 26. Tadi kau kata 6 tahun dah apa? 6 tahun berkenalan. Oh, okey, 28 26 kau kahwin, 28 kau tu, apa ni, 26 kahwin sampai 28 lah. Baru bercerai sebelum raya, seminggu nak raya. Punca dia apa dek? Punca dia macam mana cakap. Saya, benda tu susah juga saya nak share suatu idea, so tak elok juga nak cerita. Tak payah. Okey, teruskan cerita pasal mak dan nampak. Cerita saya share pasal macam mana life berkahwin dengan pasangan bekas isteri saya lah. So dia jadi pengejaran untuk orang lain. Ya, memang baru 2 tahun kahwin, tapi dalam masa tahun pertama tu pun masa bertunang lagi kuat dia punya dugaan. Sebab dulu saya fikirkan tak apa, bertunang, nanti lepas kahwin semua benda ni akan selesai kan. Tapi rupanya kan, bila berkahwin tu, rupanya berkahwin tu adalah baru langkah permulaan hidup bersama dengan pasangan. Banyak lagi benda yang kita nak kena lalui, nak kena, apa, dugaan dia. Lepas tu bila dah lama-lama bersama kan, saya tengok macam-macam jadi. Masa tu suap PKP, masa saya lafaz cerai tu exactly lepas saya terawih. Terawih. Dapat. Sepanjang bulan puasa tu adalah buat solat sunat, minta Allah tunjukkan apa? Allah tunjukkan apa yang kita tak nampak. So alhamdulillah Allah tunjuk juga dan jelaslah semua. So tapi tak gaduh pun. Kita bincang elok-elok. Dia senang cerita, orang cakap ni kalau dah tawar hati tu, kita nak menangkan balik hati orang tu susah. So untuk orang, untuk semua yang nak kahwin muda, betul lah, kena kuatkan mental, physical, and then kena tahu juga yang kahwin ni bukan ending of your life, tu adalah permulaan. Itu sajalah saya nak share. Family, mak ayah ada lagi. And then jadi perasaan lepas berpisah ni, tengok apa, bila kita lepak dengan kawan-kawan semua bawa anak-anak kan, kita pula tak, Allah tak bagi lagi. So dia kacau mental jugalah ni. Lepas tu kena pula kawan-kawan tanya, eh mana anak kau? Kau tak ada anak lagi ke? Tu memang apa, terasa lah hati, tapi tak apa, sifa je, alhamdulillah okey semua. Tu je lah. Sebenarnya saya nak tanya dengan Ustaz pasal, tak apa, tu nanti session lain kot. So, okey, tu sesi lain eh. Sesi lain, tu pertanyaan, tu sesi lain. Okey, tak apa, Cik Man habis report, Cik Man akan cuba familiarkan nama ni. Tapi tak apalah, maknanya, yelah, dalam hidup ni kita akan ada pasang surut kehidupan, ada pertemuan, ada perpisahan, itu perkara normal lah. Dan Allah, benda tu kita tak rancang, siapa yang berkahwin nak bercerai kan. Tapi bila dah jadi tu, kita tak adalah, bila dah jadi benda tu, kita tak adalah nak berputus asa. Ujian ni kita tak minta, tapi bila dia datang, kita kena hadap lah, insyaAllah lah, tu sebagai orang kata penguat untuk menghadapi the next chapter of our life, insyaAllah. So sekarang ni ada di mana? Sekarang dekat Nilai. Apis, okay, tiba-tiba dah remaining. Ini bermakna sudah 4 jam Cik Man live. So dia countdown, dia sudah countdown 19, 18, 17, kosti je sampai lah 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Thank you Apis.